Thank you.

Hmm. Oke, buat teman-teman, mungkin yang udah ada di ruangan boleh ya. Mungkin diisi dulu garisan paling depannya, supaya nanti ah, <tuk> enak gitu yang baru datang langsung ke belakang. Iya, boleh, teman-teman. 你们你个都给。<現> chick chick sạch chick ah chick sato chick 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 sato chick 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 trán. Chị chị chị. Chị chị. Yeah, mango. Chị chị. chị, chị. Cek 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 <laughs> cek 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 tes çek 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 test test, test. ठीक ठीक Thank you.

Pode okay. tes satu dua tiga udah tadi tes udah masuk Yes, yes. yes. oke. Okay. Kang Raffin, mungkin sambil menunggu ya, sambil menunggu kita acara kita akan mulai, mungkin beberapa saat lagi, sambil menunggu para tamu undangan juga mungkin ya, untuk hadir di ruangan ini, mungkin kita sambut-sambut dulu ya. Kang Raffin, kita sudah banyak kedatangan dosen dan juga mungkin teman-teman sekarang sudah lebih banyak lagi ya. Betul, pesertanya. udah hampir penuh tempat ini. Iya, ya, ya. mungkin yang di atas ya nanti mungkin bisa menyusul langsung ke atas ya. Oh. Oke mungkin boleh disambut dulu kang Raffi. Baik eh, pertama-tama selamat datang bapak yang terhormat bapak Dr Lili Somantri SPd Msi. Ya kemudian eh, juga selamat datang eh, bapak. Hendro Murtianto, SPDMSC. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir sepagi ini. <laughs> Terus uh, kemudian juga kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Bapak Riki Ridwana, SPDMSC. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan uh, waktunya untuk hadir di sini. Serta selamat datang untuk Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Sains Informasi Geografi, Kang Erian Krisna Sadewa. Terima kasih Kang. Iya, dan mungkin di sini kita masih akan menunggu ya, menunggu tamu undangan yang sebenarnya sudah ditunggu-tunggu ya dari Pastinya. kemarin mungkin ya, Kang. Mungkin eh, boleh disapa lagi aja Kang yang ada di sini, mungkin barangkali ada dari program studi lain, mungkin enggak dari SAIG aja ya. Oh iya, bisa jadi. Boleh tuh di absen dulu, coba deh Kang di absen dulu aja. Yang pertama dari program studi saya Informasi Geografi, hai... -ha. Oke, okay. ini kebanyakannya angkatan berapa nih ya Kang? Kelihatannya sih muka-muka yang -muka masih baru dan fresh gitu ya. ya masih fresh gitu ya, Betul. karena sangat muka-muka yang lama-lama kayak bosen gitu ya. Kayak mm -hmm. agak redup gitu ya cahayanya yeah. sebetulnya. <laughs> Tapi kalau misalkan yang baru-baru kayak -baru, cerah gitu ya kelihatannya cerah. tuh cerah. Karena masih masa depannya itu masih yeah. cerah banget gitu ya. Nah, soalnya kalau tetes-tetes yeah. kalian gitu ya udah punya planning-planning aja, sekiranya itu udah memberatkan Pikiran iya, udah pikirannya udah kesana kesana Betul. kesini ya. Mungkin dari angkatan dua-dua hadir. Suaranya mana nih Suaranya, angkatan dua-dua? Angkatan dua-dua. Oke, okay. banyak ya kang ternyata. Banyak banyak. Iya berarti uh, sangat kita apresiasi ya antusiasnya uh, untuk bisa hadir di kuliah umum kali ini. Padahal yang jadi apa ya yang jadi highlight itu kang ini kan sebenarnya. Kita uh, kuliah umum bersama salah satu kementerian yang linier dengan bidang kita. Nah ini tuh yang jadi highlighter teman-teman dua-dua yang baru masuk udah se-antusias ini gitu ya. Kita apresiasi dulu dong. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan uh, nanti juga sesuai lah dengan apa yang diharapkan gitu ya, apa yang didapatkan. Makanya teman-teman uh, boleh gitu ya diajakin lagi teman-temannya supaya hadir Langsung di ruangan auditorium ini ya. Nah, uh, dan kalau misalnya tadi Teteh lihat ya, sebenarnya tuh orang pertama gitu ya, peserta pertama yang datang itu berasal dari Angkatan 2022. Aduh, siapa itu? Kan? Siapa itu ya? Siapa ya? Ada yang mau uh, mengacungkan tangan, tadi ada yang datang paling pagi katanya. Iya, apa? boleh mengacungkan tangan. Siapa? Semangat banget. Nih. Ada yang datang paling pagi? siapa boleh majukan banget ya Sandi Ahmad, Habibie. Oke. Siapa namanya Sandi? boleh 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 boleh. Sekalian boleh kali ya interview sedikit gitu ya. boleh. sambil ah. menunggu mungkin ya Pak, mohon izin. Ayo, yuk sini maju yuk. Asik. Nah ini nih dia peserta pertama kita yang datangnya juga hampir sama berbarengan dengan panitia. Ya Keren betul, banget, masya Allah di sini tengah. Oke, jadi ceritanya ini adalah peserta yang datang paling pagi. Datang jam eh nama dulu perkenalan dulu perkenalan dulu dulu. perkenalkan nama saya Sandi Ahmad Habibi. Saya dari Sains Informasi Geografi Angkatan 2022. keren. Kenapa tadi datang jam berapa Sandi? Tadi itu datang jam 6.25. Oh, Masya Allah, 6.25. Sejam sebelum acara mau mulai. ya Bahkan sekarang aja udah jam 8 lebih sepertinya. Apa sih motivasi Sandi? Kenapa datang sepagi itu gitu? Uh, Sebenarnya aku emang apa sih membiasakan gitu buat buat bangun pagi. Jadi kalau aku emang dari dulu tuh gak suka gitu. Kalau misalkan pergi ke satu acara terus datangnya pas tepat waktu gitu. Jadi aku tuh Selalu mengusahakan buat datang lebih awal, entah itu buat sekolah ataupun misalkan mengikuti kegiatan acara, ya salah satunya itu acara hari ini gitu. Jadi, aku semangat lah. Masya Allah, tepuk tangan dong, luar biasa ya semangatnya. Boleh, nah aku punya pertanyaan nih untuk Sandi. Kan uh, kita bisa lihat gitu ya, Kementerian yang di belakang kita ini ya, Kementerian ATR/BPN, khususnya Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat. Nah, kira-kira uh, gitu ya. Apa sih yang pengen Sandi tahu terkait dengan kementerian ini? Kemarin kan sempat, apa namanya, ekspos tentang magang PPL dan salah satunya ya. Yang dibawakan itu dari ATR/BPN. Jadi kebetulan di sini datang pematerinya secara langsung. Jadi aku mungkin bisa lebih tahu tentang ATR/BPN secara lebih mendalam lagi. Dan kalau misalkan memang mungkin dikasih kesempatan untuk magang di sana ya. Aku bisa gitu buat ambil ke situ. Amin. Keren ya, masih angkatan pertama gitu ya. Eh, bukan, maksudnya masih tahun pertama gitu ya. Udah punya bayangan untuk magang nantinya. Boleh dong, teman-teman yang sini tepuk tangan untuk Sandi. Oke, terima kasih Sandi. Terima kasih banyak Sandi. Mudah-mudahan uh, jadi motivasi gitu ya buat teman-teman yang lainnya, karena pastinya kedepannya kita juga masih uh, banyak gitu ya. acara-acara seperti ini uh. kita juga uh, akan insya Allah gitu ya akan lebih banyak lagi menjalin relasi dengan instansi-instansi uh, terkait. Oke, mungkin tadi udah di absen ya yang angkatan 22. Mungkin boleh angkatan yang lainnya, Kang? Yang angkatan 21. Mana suaranya? <laughs> Keren sepertinya ya, kan? uh, ada yang lagi kelas ya, masih kelas katanya ya. Jadi nyusul mungkin buat angkatan 21 ini, Kang. Dan mungkin juga angkatan 21-nya bisa lewat platform Zoom pastinya. Iya, betul. Pastinya ada sih tadi ya, katanya kayaknya ada deh angkatan 21 ya yang di Zoom. Oke, mungkin lanjut absennya ke angkatan 2020. Mana suaranya? Mana Wuh. suaranya? Oh, di atas. Oh, di atas ya. Hegemoninya di atas. Oke. Mungkin dari saya ada yang dari angkatan 19? 2019. Iya, harus di absen juga. Ya. Ya. Angkatan Akang 2019. Iya, <laughs> hadir. Ada Kang Bima di sini. Angkatan 2019, alhamdulillah gitu ya kan kemarin sudah ada yang lulus juga. Iya. Wow. Jadi eh, alhamdulillah gitu masih bisa berkesempatan hadir di acara kali ini. Kayak mungkin dari prodi lain, mungkin Kang? Boleh ya. Kira-kira uh, prodi. Yang mana dulu nih teh, SPG atau pendidikan geografi? Eh, uh, boleh bebas. Oke, okay. teman-teman dari program studi pendidikan geografi, apa ada yang hadir di sini secara langsung? Iya. Sepertinya mungkin di zoom ya? Betul, sepertinya ramainya di zoom sih. Iya. Yeah, sepertinya di zoom. Dan sepertinya juga teman-teman SPG yang mungkin berhalangan hadir adanya secara langsung di Zoom ya. Iya. Jadi uh, tetap saja gitu ya walaupun ruangannya terbatas tapi tidak uh, tidak boleh menjadi suatu alasan gitu ya untuk tidak mengikuti kuliah umum kali ini gitu karena betul-betul uh, akan banyak manfaat ya. Jadi mungkin teman-teman boleh dikasih tahu ke teman-teman yang lainnya kalau misalkan berhalangan hadir untuk uh, hadir secara langsung di ruangan ini mungkin boleh uh, gabung di platform Zoom meeting. Betul. Eh. Uh, iya, yeah. oke okay, mungkin eh uh, yang di sini udah pada disapa, mungkin kita sapa dulu juga yang ada di Zoom mungkin boleh kang operator ditampilkan yang ada di Zoom kita sapa dulu. Iya. Yeah. Tapi sebelum itu mungkin sebelum kita menyapa yang ada di Zoom kita sudah kedatangan juga Bapak Wakil Dekan Satu yang terhormat Bapak Dr Muhammad Ruhimah Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara kuliah umum kali ini mungkin sembari masih sembari menunggu mungkin ya kita lanjut sapanya yang ada di Zoom mungkin Kang boleh ya boleh teman-teman yang ada di zoom boleh untuk on cam terlebih dahulu Iya, on cam dan juga on mic ya tentunya pastinya. karena kita akan menyapa ingin mendengar dan juga ingin mendengar suaranya dan juga melihat wajah-wajah cantik dan juga gantengnya atau mungkin di di zoom juga mungkin ada dari instansi-instansi lain mungkin kang nggak Sepertinya. cuma mahasiswa aja karena eh, ini kan kita kuliah umum kali ini tidak hanya mahasiswa ya tetapi juga untuk umum pastinya iya jadi Uh, coba deh kita sapa deh Kang yang ada di Zoom bisa mendengar suara kami. Halo. Halo. Boleh on mic mungkin? Teman-teman. Ini masih prepare kayaknya sih ya. Kayanya. Masih prepare juga masih malu-malu. Uh, masih Sudah mempersiapkan muka fresh sih pastinya. Sepertinya, seperti ini tukang ini sudah ada 73, 73 ya. 73 kurang lebih. Sipalnya 73 dan mungkin uh, sebagai informasi juga gitu ya da tadi kita dengar dari teman-teman panitia ya, bahwa yang daftar itu sampai berapa ya? Sampai 180 180? 250. 250. Wah, oh, wow Luar biasa sekali ya antusiasnya. 250, dan itu tuh tidak hanya berasal dari program studi sains informasi geografi pastinya. Ada yang dari SPIG dan juga di GEO juga ya. Yeah. Eh, ada. Iya, dan juga dari uh, umum mungkin ada. Ada yang dari umum? Ada ya, juga. Ada. Ya, mudah-mudahan mungkin uh, kalau misalnya kita tidak bisa mendengar suaranya, mungkin ya di Zoom mudah-mudahan sudah join ya. Betul. Soalnya pematerian kali itu benar-benar luar biasa pastinya ya. Dan semoga dengan nanti materi yang disampaikan bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita ke depannya nanti. Amin. Iya, begitu. Oke, mungkin eh tuan tuan panitia masih menunggu? Masih menunggu. Oke. Okay. Baik. Kami ya. Uh, mungkin karena kita akan masih menunggu ya tamu undangan yang uh, akan hadir tentunya yang sekaligus akan menyampaikan materi. Jadi mungkin uh, sambil menunggu, sambil boleh teman-temannya diajak lagi supaya datang ke auditorium karena masih kosong ya. Nah, sepertinya masih terlihat banyak. Tuh di atas juga masih barisan pertama pun belum penuh gitu Betul. ya. Jadi masih banyak kapasitasnya ataupun mungkin yang berhalangan boleh untuk uh, langsung join di Zoom. Mungkin eh uh, sekian. sekian mungkin ya penyambutan dari kami. Nanti kami akan kembali lagi ke sini. Eh oh. uh, pamit undur diri terlebih dahulu. Mangga mungkin boleh uh, dibantu diingatkan lagi ya teman-teman. Terima kasih. Terima kasih. Oke, okay, Raffin mungkin kita masih menunggu ya. Uh, mungkin uh, jajarannya sudah ada yang hadir di sini. Mungkin kita masih akan menunggu pematerinya. Tapi mungkin kita boleh uh, sambut dan juga mengingatkan nih buat teman-teman yang ada di Zoom mungkin ya. Buat teman-teman yang ada di Zoom mungkin boleh uh, untuk rename ya. Rename nama Zoom-nya menjadi instansi underscore nama. Supaya terlihat gitu ya, ini yang datang tuh dari instansi mana aja. Semisalkan dari mahasiswa Departemen Geografi, boleh diubah juga berdasarkan program studinya. Semisalkan SIG underscore nama, iya. SPG underscore nama, iya. dan juga TGEO underscore nama. Betul, supaya lebih spesifik gitu ya. Oke, okay, dan kalau misalkan... Uh, kita lihat di Zoom sudah bertambah mungkin ya Kang Rafin tadi sekitar 73 orang sekarang ada sekitar 88 mungkin wow. ya. Oke, mungkin boleh ya diingetin lagi teman-teman buat yang berhalangan hadir boleh langsung aja uh, join di Zoom. Betul. Dan juga teman-teman, misalkan mau on-cam dari sekarang sangat diperbolehkan. Iya, betul. Kenalan ya. Betul. Kenalan. Kita kan di sini nggak bisa lihat nih, nggak bisa bertemu secara langsung ya. nggak bisa tetap muka secara langsung. Jadi, boleh nih teman-teman, uh, boleh pada on-cam. Kita juga kan pengen tahu ya. Betul, muka-mukanya. -muka wajah wajahnya tuh. Yang masih ceria. Iya. Ya. Kita ingin tahu gitu seberapa antusias juga teman-teman uh, mengikuti kuliah umum ini walaupun di zoom. Betul. Kang Raffin tidak lupa juga kita tadi uh, sudah menyambut uh, para dosen, tapi kita juga belum menyambut ada dosen cantik dua orang dosen cantik yang belum kita sambut. Kang Raffin Betul. rupanya sudah datang. Ini ada siapa Kang Raffin? Yang pertama ada. Ibu Safira, SPD MSC, selamat ya, datang Ibu. Selamat datang Ibu. Kemudian juga ada Ibu Silmi, terima kasih banyak Ibu sudah datang. Ya, ini eh, dosen saya tercantik. Tuh. Iya. Dua dosen saya tercantik yang hadir pada saat ini. Semuanya cantik ya perempuan kan? Iya, ya? pastinya <laughs> tuh. <laughs> mungkin teman-teman juga sudah tidak asing mungkin ya. Wah. Kita okay, juga dan kedatangan, iya, sudah kedatangan yang terhormat Bapak Dr. Iwan Setiawan selaku Ketua Program Studi Pendidikan, Pendidikan Geografi. Geografi. Terima kasih banyak, Bapak, sudah hadir di uh, kuliah umum kali ini. Ya, mungkin kita masih akan menunggu, ya. Betul. Uh, tapi di sini kita mau nanya dulu deh sama peserta yang ada di sini. Mau tanya-tanya tanya lagi. Kita tanya-tanyanya agak personal aja deh. Masih pada lemas gitu loh, Kang. Kayak belum pada sarapan kayaknya. Kayaknya mungkin karena tadi saking paginya kali ya dan saking semangatnya untuk mendengarkan materi kuliah pada hari ini. Coba ditanya dulu deh, Kang. Ini udah pada sarapan atau belum ya? Nah, ya, teman-teman nih yang di atas maupun yang di bawah boleh dong ya suaranya. Teman-teman yang di bawah udah pada sarapan belum? Belum. Kalau teman-teman yang di atas udah sarapan juga atau belum? Oh masya Allah. Oh. Ternyata ya. Tapi uh, pantesan aja gitu ya yang di atas apalagi khususnya yang sebelah sini gitu kayak agak redup gitu. Kita <laughs> mungkin belum iya, mati atau gimana sepertinya ya? Sepertinya seperti itu. Gak tau emang terlalu banyak pikiran gitu ya. Betul. Seperti yang di sebelah sini ini ada angkatan 20 dari semester berapa? Nah. Semester 6 ya. Kang Teh lagi sibuk apa semester 6? Masya Allah. keren udah ya. Sempro. Semester 6 udah sempro. Keren. Dan kabarnya hari ini juga ada yang ada yang sempro ya Kang ya? Oh siapa? Berapa orang kira-kira Kang? Oh siap. <laughs> cukup banyak ya iya, sempro ya hari banget, ini. Masya Allah sangat uh, ini ya. Berlari. Berlari. Seperti tagline dan kita ya dan betul-betul berarti betul-betul e, ini ya e, apa sangat antusias gitu mereka kan hari ini harus sempro tapi sekarang ikut Pasti kuliah kok. hadir dulu, ya. kita, ternyata walaupun sudah sempro tetap aja ya e, rasa ingin tahu dan juga e, terkait wawasan juga pengalaman tuh tetap aja gitu ya teman-teman dari angkatan 20 ini Masya Allah tetap aja berarti tidak berhenti sampai sempro aja. Bahkan salah satu akang angkatan 2019 kita pun yang sudah sampai sarjana itu juga menyempatkan hadir untuk mengikuti kuliah umum pada hari ini. Iya, betul sekali. Oke, baik teman-teman mungkin cek. Karena acara sebentar lagi akan dimulai, mungkin boleh ya teman-teman untuk mempersiapkan eh uh... diri. Check. Untuk mempersiapkan diri mungkin ya atau mungkin ada yang ingin mempersiapkan catatannya mungkin untuk menerima dan juga mencatat materi-materi yang akan disampaikan nantinya. Udah pada siap nih kita untuk memulai acaranya, teman-teman? Ah, kurang semangat. Udah pada siap? Oke, kita mulai sebentar lagi mungkin ya. Sambil menunggu rolling dulu mikrofon sepertinya. Mungkin teman-teman eh, dapat kita ketahui bersama bahwa pemateri dan juga jajarannya mungkin sudah hadir, ya, di tengah-tengah kita semua. Baik, mungkin kita mulai saja. Caranya, Kang Raffin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang tengah hadir di Auditorium FPPS UPI dan juga di platform Zoom Meeting pada acara kuliah umum bersama Kementerian ATR BPN yang tentunya acara ini akan dipandu secara langsung oleh saya Windy Arifah Aryani dan rekan saya Raffin Adiunata selaku mahasiswa aktif program studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2021 yang akan membersamai hadirnya sekalian pada kuliah umum pada pagi hari ini. Tidak lupa kami menyambut kembali secara langsung para hadirin yang telah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir di kuliah umum pada pagi hari ini. Ya baik, yang pertama kita akan menyambut di sini sudah kedatangan Bapak Wakil Dekan 1 FPI PSUP yang terhormat Bapak Dr. Haji Mamat MPD yang kami hormati dosen di lingkup Departemen Geografi. Serta yang kami hormati, Bapak Dr. Andes Dalu Agung Dermawan, MSC, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, serta staf dan jajarannya. Serta tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada seluruh tamu undangan, serta peserta yang hadir, yang mohon maaf tidak bisa disebutkan namanya satu persatu. Tidak lupa juga yang kita banggakan tentunya para mahasiswa dari berbagai angkatan dan juga dari berbagai program studi di lingkup Departemen Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin ada teman-teman yang sudah hadir di auditorium dan juga di platform Zoom Meeting. Itu ada dari program studi pendidikan geografi. Kemudian juga ada dari program studi survei pemetaan dan informasi geografis. Kemudian juga dari program studi sains informasi geografi. Tentunya yang sudah sangat antusias gitu ya untuk mengikuti kuliah umum kali ini. Betul. Puji dan syukur mari kita bacakan ke Ilahi Robi karena hari ini hari Rabu tepatnya tanggal 8 Februari tahun 2023 kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan Kuliah, kuliah Umum Bersama, bersama Kementerian, Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat dengan, dengan tema Acceleration of Spatial Planning for Regional and National, National Growth. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Teman-teman, sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, boleh dong ya, kalau misalkan aku bersama dengan Teh Windy ini untuk ngecek sound kembali. Khususnya teman-teman yang ada di sini, beserta teman-teman yang ada di platform Zoom Meeting pastinya. Boleh, dicek dulu ya semangatnya yes, sebelum memulai. Nah, mungkin untuk teman-teman yang ada di platform Zoom Meeting, boleh menyalakan kamera terlebih dahulu. Berserta mengaktifkan Mikrofon. suara mikrofonnya. Iya, mangga gitu ya dipersilahkan. Gimana nih Kang, cek semangatnya? Oke okay. ya. Halo Kurang kompak lagi kan? Kurang nih kurang Lagi-lagi Halo Hai Nah sekarang untuk teman-teman yang ada di sini ya Baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah Boleh lebih ditambah lagi semangatnya ya Halo Hai Hai Halo Hi. Wah keren ya teh Ternyata masih pada semangat Iya Tentunya masih pagi ya Harus semangat dong Iya betul <laughs> boleh dong ya kalau misalkan sekarang kita mengeluarkan ultimatum jargon kebanggaan kita okay. semua. Oke oh, sangat boleh. Yaitu saik berlari. Boleh dicontohkan terlebih dahulu sama aku dan Teh Windy pastinya ya. Boleh tapi mungkin uh, sebelumnya di sini kan ada tamu undangan. Mungkin di sini Pak mohon izin jadi kami itu punya jargon kebanggaan gitu ya, jargon kebanggaan dan mudah-mudahan menjadi doa gitu ya jargon kebanggaan itu. Seperti apa sih jargonnya? Boleh contoh Boleh ya, ini ya? aku contohin terlebih dahulu ya. Saik, berlari. Saik, berlari. Saik, berlari. Saik, The heart of geospatial Iya yeah. nah. itu dia jargonnya dan mudah-mudahan jadi doa ya. Jadi boleh nih langsung dicoba. Boleh ya. Boleh, ya. boleh teman ya, ya. Boleh, mungkin yang di Zoom juga boleh ikut ya uh, untuk meramaikan. ya meramaikan dengan cara mengaktifkan mikrofonnya. Boleh Kang Raffi. Boleh, boleh ya. Ini sekarang aku mulai ya, untuk teman-teman yang ada di sini jangan lupa suaranya, yang apalagi yang ada di atas maupun yang di bawah ya. Jangan lupa tangannya. Iya, tangannya. <laughs> saik, 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 saik. Tepuk tangan untuk dulu. Semuanya. Oke, itu dia ya jargon kebanggaan kita. Dan oke, okay, mungkin Kang di sini kan sudah pada ramai ya hadir uh, datang, baik itu di platform Zoom meeting maupun di sini. Mungkin teman-teman uh, sekalian dan juga ibu bapak sekalian penasaran gitu. Kita ini sekarang ini mau ngapain aja sih? Dan mungkin langsung aja ya, kita bacakan terlebih dahulu susunan Boleh. acara yang akan kita lalui bersama pada acara kuliah umum kali ini. Adapun susunan acara yang akan kita lalui bersama pada kegiatan kuliah umum kali ini, yang pertama ada pembukaan. Yang kedua ada menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang keempat ada sambutan-sambutan. Yang kelima ada acara inti yang ini pematerian dan sesi tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh moderator. Yang kelima ada pembagian hadiah. Dan yang ketujuh ada penutup. Ya, oke mungkin sebelum memulai, Kang izin mengkoreksi dulu tadi ada salah penyebutan sepertinya. Apa salah penyebutan ya? gelar, mohon maaf. Bapak Wadek yang terhormat eh, yang betul itu ya mohon maaf eh, Bapak Profesor Dr. Mama Terhimat M.Pd gitu ya. Mohon maaf ya Bapak ada penyebutan eh, kesalahan penyebutan gelar tanya tadi. Oke, mungkin teman-teman eh, langsung saja kita mulai ya karena Hai, waktu juga sudah menunjukkan pukul 9.04. jadi marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim hadirin sekalian. Kita akan beranjak pada acara selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Dirijen Cantik dari mahasiswa aktif program studi sains informasi geografi angkatan 2021 yakni saudari Redrista Dopi Rahadini kepada saudara Dopi dipersilakan untuk maju ke depan serta kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk berdiri Baik, terima kasih kepada Saudari Dopi yang telah memimpin dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan dinyanyikannya lagu kebangsaan Indonesia Raya ini dapat menambah rasa cinta kita ya terhadap Pasti tanah ya. air Indonesia. Baik, acara selanjutnya adalah kita akan menerangkan lantunan pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dilantunkan oleh Saudara Ilham Maulana selaku mahasiswa program studi Sains Informasi Geografi Angkatan 2020. Kepada Saudara Ilham, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khulki samawati wal ardi waktila fi layli wa nahar Waktila fi layli ulil ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا subhanaka faqina adzaban nar subhanaka faqina adzaban nar sadaqallahul azim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ilham yang telah melantunkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang melantunkan dan kita yang mendengarkan dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Taala pada hari ini. Amin ya Allah ya Alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Saudara Vicky Adaha al Sadi, selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kuliah Umum kali ini. Kepada Saudara Vicky Adha. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mamat Rohimat MPD, selaku Wakil Dekan 1 FPPS UPI, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Dalu Agung Darmawan, MSI, selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat, sekaligus pemateri dari kuliah umum hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Relly Sumantri, SPD MSI, selaku Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi, yang saya hormati Bapak Ibu Dosen dari Departemen Geografi, serta staf dari Kementerian ATR BPN Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Erian Krisna Sadewa, selaku Ketua Himpunan Sains Informasi Geografi, dan semua teman-teman mahasiswa dari Departemen Geografi, serta Bapak-Ibu mahasiswa peserta dalam kuliah umum, baik yang melalui daring maupun yang ada di auditorium FPP ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul di acara kuliah umum ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya selaku ketua pelaksana kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak dari Kementerian ATR BPN Provinsi Jawa Barat, Fakultas, Program Studi, Himpunan, serta rekan-rekan panitia yang mem yang membantu dalam menyelenggarakan acara kuliah umum ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu agar Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian dapat mengenal lebih dekat dengan instansi pemerintah yakni Kementerian ATR BPN Provinsi Jawa Barat. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempersiapkan mahasiswa untuk magang bersertifikat di Kementerian ATR/BPN yang sangat sesuai dengan program studi yang ada di Departemen Geografi. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta dapat mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri, dan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya. Akhir kata. Jika masih terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, saya selaku ketua pelaksana sekaligus perwakilan dari panitia mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu mahasiswa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Vicky Adha yang telah menyampaikan sambutannya selaku Ketua Pelaksana Penyelenggara Kuliah Umum kali ini. Dan sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Sains Informasi Geografi, yaitu Saudara Erian Krisna Sadewa. Oleh karena itu, kepada Saudara Erian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya, yang terhormat uh, Bapak Profesor Dr. Muhammad Rihmat uh, M.Pd., selaku Wakil Dekan Satu Bidang Akademik, uh, lalu selanjutnya yang saya hormati, selaku pemateri juga pada hari ini, yaitu Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Endes, Dalwagung Darmawan, M.Si., terima kasih Pak telah hadir. Lalu yang saya hormati. Kaprodi Sains Informasi Geografi Bapak Dr. Leli so SPD MSI, yang sudah hadir juga Pak, terima kasih. Lalu uh, seluruh seluruh dosen yang telah hadir maupun peserta yang saya hormati, uh, selamat datang dan selamat mengikuti kuliah umum pada pagi hari ini. Uh, sebelumnya, alhamdulillah uh, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu ta'ala karena telah memberi rahmatnya dapat berkumpul di pagi hari ini salawat, serta salam. Tak juga kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh, kepada keluarga eh, tabi tabiannya dan eh, sampai kita pada sampai akhir zaman. Eh, berbicara tentang kuliah umum pada pagi hari ini, mungkin saya mengucapkan terima kasih dulu mungkin untuk kawan-kawan panitia se juga departemen kompetensi mungkin yang berada di bawah himpunan karena betul yang tadi ketua pelaksana sampaikan bahwasanya kuliah umum ini menyiapkan mungkin ya menyiapkan ataupun untuk kawan-kawan yang akan magang di kampus Merdeka atau MSIB mungkin e, sebagian besar kan alhamdulillah sudah terima juga dan juga e, saya harap gitu untuk kawan-kawan e, seluruh peserta dapat mengambil manfaat untuk hari ini gitu. apalagi dengan pemateri yang sangat luar biasa mungkin cukup dari saya mohon maaf bila ada salah kata selalu yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kepada saudara Irian yang telah menyampaikan sambutannya. Lalu ada sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Sains Informasi Geografi, Bapak Dr. Lili Sumantri SPD MSI. Oleh kepada itu, yang terhormat Bapak Dr. Lili Sumantri SPD MSI, kami persilahkan. Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Mamatruhimat eh, MPd sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang kami hormati eh, Bapak Dr. Anas Agung Darm Darmawan eh, MSI ya beserta jajarannya mohon maaf. Kemudian eh, yang saya hormati Bapak Ibu dosen yang sudah hadir. Kemudian yang saya banggakan semua mahasiswa baik panitia maupun peserta yang sudah hadir di acara kuliah umum ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah hari ini eh, tanggal 8 8 Februari 2023 alhamdulillah eh, akan diselenggarakan kuliah umum yang mana kuliah umum ini sudah dirancang jauh-jauh hari eh, dengan panitia dengan kita berharap eh, mengundang dari pemateri yang sangat kompeten di bidang eh, per, apa perencanaan wilayah dan tata, eh, bad, badan pertanahan nasional gitu ya. Jadi terima kasih Pak atas kehadirannya. Tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kepada Nabi Besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi kepada keluarganya kepada sahabat-sahabatnya sampai kepada kita umatnya hingga akhir zaman. Uh, tadi sudah disampaikan tujuan dari uh, kuliah umum ini pertama silaturahim karena kami sebagai program studi baru di Universitas Pendidikan Indonesia kami baru lima tahun pak. Jadi kami bergerak di bidang eh, teknologi informasi geospasial meskipun kami ada di APIPS. Jadi kami eh, bergerak di bidang survei pemetaan wilayah, di bidang eh, penginderaan jauh, di bidang sistem informasi geografis dan di bidang eh, Kartografi gitu ya, jadi de dengan harapan kami bisa bersilaturahim dengan uh, Kementerian ATR/BPN. Ini bisa berlanjut uh, bekerja sama, terutama uh, sekarang dalam rangka MBKM. Jadi, MBKM ini merupakan upaya dari Kementerian untuk link and match uh, antara uh, universitas dan uh, instansi pemerintah ataupun industri yang sesuai dengan bidang kajiannya. Kemudian di sini di ATR BPN juga kita di dalam perkuliahan belajar terkait dengan ilmu ukur tanah, belajar terkait dengan pemetaan terestris, belajar terkait kadastral, gitu ya dan berkait dan mempelajari fotogrametri. Jadi mudah-mudahan kompetensi yang kami pelajari di kampus ini bisa bermanfaat membantu program-program yang ada di uh, Kementerian ATR/BPN. Semoga uh, program studi Sains Informasi Geografi bisa bekerja sama. Uh, ya pertama dalam alhamdulillah uh, melalui kuliah umum ini, kemudian ke depan bisa kerjasama dalam bentuk uh, magang bersertifikat atau kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kemudian, eh, semoga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, gitu ya. Eh, yang mana, materinya sangat eh, kami tunggu, gitu ya. Materinya sangat kami harapkan eh, terkait dengan program-program yang, yang ada di instansi ATR/BPN. Eh, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Lilius Sumantri, SPD MSI, yang telah memberikan sambutannya. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Wakil Dekan 1 Bidang Akademik FIP Bapak Profesor Dr. Muhammad Ruhimat MPD, yang tentunya sekaligus akan membuka acara kuliah umum kali ini secara resmi. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Himat MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini ya kita akan melakukan sebuah kegiatan kuliah umum dengan tema percepatan perencanaan ya spasial untuk pembangunan nasional dan daerah. Ya, silahkan growth itu diterjemahkan apakah pembangunan atau pertumbuhan. Bapak Dr. Anas Dalu Agung MSI yang saya banggakan, terima kasih sudah hadir ke tempat ini. Ada Pak Lili, Pak Dr. Lili Somanti, Ketua prodi sains informasi geografi, kemudian ada Pak Dr. Iwan Setiawan, Ketua Prodi Pendidikan Geografi, para dosen-dosen yang sangat luar biasa dari prodi sains informasi geografi dan/atau dari Departemen Pendidikan Geografi. Mohon maaf, diawali dengan satu kritik pada panitia kemarin saya menerima undangan kepada pimpinan fakultas bahwa kegiatan ini akan dimulai pada pukul 7.20. Ya. Saya berusaha untuk on time hadir pada pukul 7.20, tapi baru kita mulai pada pukul 09. Kedepan barangkali kegiatan apapun mohon untuk dikoordinasikan lebih baik lagi, dan mohon maaf Pak Ketua ATR BPN, Pak Ketua Prodi, hari ini saya tidak lama-lama karena pada pukul 9 sudah ditunggu di tempat yang lain dan ini sudah molor hampir 20 menit dari pukul 9. Atas nama pimpinan fakultas, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada Prodi Saig yang akan melakukan kuliah umum dan tadi sudah disampaikan oleh Ketua Prodi ini merupakan kegiatan yang sangat baik, terutama untuk mengkoneksikan antara prodi karena mempelajari teknologi informasi geospasial dengan calon-calon user. Salah satu user yang relevan itu adalah dari Kementerian ATR dan BPN. Nah, kebijakan Mas Menteri sekarang ini ada yang disebut dengan MBKM atau juga disebut dengan Kampus Merdeka. MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu ikunya ada kurang lebih delapan. Salah satu iku yang pertama itu adalah mahasiswa punya hak untuk berkegiatan di luar kampus. Berkegiatan di luar kampus itu bisa kuliah eh, di tempat lain, tetapi tetap statusnya sebagai mahasiswa UPI, ya, bisa mengambil mata kuliah di universitas lain, tentu mata kuliah yang relevan. Bahkan yang tidak relevan pun harus dipaksakan untuk dihargai oleh prodi yang bersangkutan. Kemudian, yang kedua itu, mahasiswa juga berkegiatan di luar kampus, bisa dalam bentuk untuk magang, bersertifikat, studi independen, dan sebagainya. Nah, ini tentu saja tidak mudah, meskipun oleh Mas Menteri itu dikatakan hak-hak itu kan boleh tidak diambil, tetapi yang menarik oleh Mas Menteri, setiap tahun ada Liga MBKM. Jadi, itu kelihatannya hak, tapi di sisi lain ada liga. Bahkan, kementerian setiap akhir tahun merilis, ya, berapa banyak dari kampus ini yang terlibat aktif di dalam MBKM. Apakah kamjar kampus mengajar? Apakah misalnya student acting? Apakah juga magang bersertifikat dan sebagainya dan sebagainya? Bahkan tidak hanya para mahasiswa, dosen pun dalam iku yang dalam iku yang lainnya. Kalau iku yang kedua itu mahasiswa bekerja, kalau dalam iku yang ketiga, kalau tidak salah. Dan keempat, dosen juga harus punya kegiatan di luar kampus dan memperoleh rekognisi. Bisa sebagai narasumber, bisa juga menjadi expert, bisa juga menjadi visiting di tempat-tempat yang lain. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf Pak Ketua Prodi, saya tidak berlama-lama di tempat ini karena sudah ditunggu di tempat lain. Sekali lagi terima kasih juga kepada Bapak Ketua ATR BPN Wilayah Provinsi Jawa Barat yang sudah berkenan hadir ke tempat ini. Dan secara sengaja Pak saya perlu informasikan dalam rangka menghargai Bapak kemarin-kemarin ini lip kita mati Pak karena apa listrik bermasalah. Nah, tapi sekarang saya mohon karena Pak Hendro di grup itu kalau bisa tolong ke fakultas supaya dinyalakan. Mungkin setelah acara ini selesai itu akan dimatikan lagi, gitu ya. Nah, ini karena listrik kita sekarang itu ada empat unit EPBS bahasa EPIPS EPSD dan parter itu gardunya kebakaran. Kalaupun menyala sekarang kita menjamper dari gardu yang lain, itu ya dari gardu unit akademik yang lain. Jadi mohon maaf sekali lagi atas ketidaknyamanan ibu dan bapak sekalian. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di ibu dan bapak sekalian serta juga para mahasiswa. Kami tutup dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Muhammad Rohimat, MPD, yang telah menyampaikan sambutannya. Dan juga mungkin eh, permohonan maaf gitu ya, tadi ada eh, keterlambatan, mungkin ya, dan insya Allah dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk eh, kami sebagai panitia. Sebelum memasuki acara ini, terlebih dahulu akan ada sesi foto bersama. Oleh karena itu, seluruh hadirin baik yang ada di bawah maupun yang ada di atas untuk mempersiapkan diri dengan senyum terbaiknya. Kepada tim PDD dimohon untuk melakukan sesi dokumentasi. Ya, untuk teman-teman yang di atas boleh berdiri dan untuk teman-teman yang sekiranya di belakang yang ingin mukanya terpampang nyata gitu ya, juga boleh berdiri. Sedangkan teman-teman yang ada di depan boleh standby aja. Boleh agak merapat mungkin ya yang di belakang supaya kelihatan. Yang di zoom juga nanti kita akan melaksanakan dokumentasi juga, boleh ya bersiap-siap untuk on cam terlebih dahulu. Betul sekali, teman-teman, hayu on cam. Iya, tapi kita akan melaksanakan dokumentasi uh, di audit dulu ya. Iya betul. Mangga teh. Teh Adila. Adila. Dan juga. Mungkin yang di atas dulu ya teh ya. Yang di atas boleh ya. Udah siap yang di atas? Oke, okay. satu, dua, tiga. Lagi, 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 ya, lagi, ya. Boleh gaya bebasnya, mungkin nih: satu, dua, tiga. Oke, sekarang yang di bagian bawah ya Teh ya, teman-teman boleh. boleh merapat agak dangak sedikit. Ya, <laughs> siapin ya senyum termanisnya. Kelihatan ya Teh semuanya ya, ibu bapak dosennya. Kelihatan Teh, aman. Satu, dua, tiga lagi. Teman-teman boleh gaya bebas dan ibu bapak dosen sekalian juga boleh ya. 1 2 3. Aman teh? Lagi. 1 2 3. Oke, terima kasih kepada Teh Adila selaku tim PDD telah memoderatkan Baik, hadirin sekalian. Kita akan lanjut dokumentasi yang di Zoom mungkin ya. Akang operator, boleh. Sudah siap, Akang operator? Teman-teman yang ada di Zoom meeting, boleh on cam terlebih dahulu yuk. Iya, boleh. Biar kelihatan nih muka ganteng dan cantiknya. Hayu on cam dulu yuk. Hayu teman-teman. Di sini ada... Ya, Saya sudah, sudah on cam, kemudian ada Muhammad ada, Faisal Yusuf, ada Kang Isal, boleh yuk teman-teman yang lainnya, yuk boleh yuk teman-teman, baik yang dari Saik, SPIG maupun yang dari Pendidikan Geografi, boleh yuk on cam terlebih dahulu. Gak cuma dari Saik aja mungkin ya Kang, ada dari ITENAS, ada dari UNES, juga mungkin ada dari beberapa instansi terkait dan mungkin ada yang di atas juga. Boleh, kayaknya yang di atas nih narsis ya. <laughs> iya. Mangga Kang Operator sudah siap? Operator sudah siap? Boleh ya. Oke. Okay. Iya. Ayo, boleh yuk ditunggu lagi yuk, sebentar lagi yuk, on cam, on cam. Slide selanjutnya. Saya selanjutnya boleh dilihat terlebih dahulu. Oh, belum. Oke. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Ini sampai 101 partisipan. Ternyata ya, Keren. banyak. Iya. Oke, Alhamdulillah. Sudah ya, Kang? Sepertinya sudah semua. Baik, hadirin sekalian yang berbahagia, uh, sudah kita barusan sudah melaksanakan komentasi, dan sampailah kita pada acara inti kuliah umum bersama Kementerian ATR/BPN kali ini. Dan Tentunya, uh, acara intinya itu adalah pemaparan materi, ya, pastinya sudah ditunggu-tunggu sekali ya dari uh, Kementerian ATR/BPN yang secara khusus nanti akan disampaikan oleh disampaikan langsung oleh kepala kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional. Mungkin uh, nanti akan di ya oleh moderator kita, tapi kita spill dulu mungkin ya moderator ya, kita, kita, kita yang akan dulu. memandu jalannya pematerian kali ini. Dan pemaparan pemup materi kali ini akan dipandu secara langsung oleh moderator cantik yakni Saudari Hanifah Nurdini selaku mahasiswa aktif program studi Formasi Geografi angkatan 2021. Kepada saudari Hanipah, kami persilahkan untuk maju ke depan. Cek, Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya serta kesempatannya kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan semangat pagi. Apa kabar rekan-rekan semuanya? Apa kabar rekan-rekan semuanya? Wah luar biasa sekali nih semangat dan antusias rekan-rekan yang hadir di ruangan. Coba saya sampai juga ya rekan-rekan yang hadir di Zoom. Berapa nih partisipannya? Tadi ratusan ya? Wah keren banget. Apa kabar rekan-rekan yang berada di Zoom? Baik, gak apa-apa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, saya lihat partisipan yang hadir mengikuti kuliah umum pada hari ini sangat tinggi sekali antusiasnya. Baik, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa menghadiri kuliah umum pada hari ini. Salam dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Hanif Marudini selaku moderator yang dengan senang hati akan memandu jalannya sesi pematerian dan diskusi pada kuliah umum dengan tema Acceleration of Spatial Planning for Regional and National Growth atau disingkat aspiring yang dilaksanakan pada hari ini, Rabu 8 Februari 2023. Hadirin yang berbahagia, pada kuliah umum hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan pengetahuan dari pemateri kita yang sangat luar biasa. Ada yang tahu beliau berasal dari instansi mana? Ya, benar sekali. Beliau berasal dari instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau jika disingkat ATR BPN Kantor Wilayah Jawa Barat. Tepuk tangan yang meriah. Baik, karena saya lihat rekan-rekan sudah lebih antusias dan bersemangat untuk mendengarkan pematerian hari ini, mari kita langsung beranjak pada sesi pertama yakni sesi pematerian. Kegiatan kuliah umum bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional merupakan kegiatan berupa pematerian mengenai rencana detail tata ruang atau RDTR serta penataan ruang sesuai kondisi Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan wadah untuk mahasiswa khususnya Departemen Geografi dalam mengetahui ruang lingkup pekerjaan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Nah pada hari ini itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yakni Bapak Dr. Andus, Dr. Andus Dalu Agung Darmawan MSI. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu. Baik, nama lengkap dan gelar beliau adalah Dr Andus Dalu Agung Darmawan MSI, dengan pangkat golongan ruang pangkat garis miring gorongan garis miring TMT pembina utama Madya Kemudian jabatan terakhir garis miring PMT adalah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat garis miring 10.8.2021, 2021 di White Pendidikan Pendidikan Formal Biau di tingkat S1 adalah di Universitas Jenderal Sudirman jurusan Sospol pada tahun dengan tahun lulus 1990 kemudian tingkat S2 di Universitas Gajah Mada dengan jurusan e Magister Ekonomika Pembangunan dengan tahun lulus 2000. Kemudian pendidikan dan pelatihan terbaru beliau adalah Diklat Japan International Cooperation Agency atau JICA, Project for Capacity Development for Land Acquisition System Improvement yang diselenggarakan oleh JICA pada tahun 2022. Kemudian diwat pekerjaan Riwayat kepangkatan terbaru beliau adalah Pembina Utama Madya TMT 0110 2021. Kemudian riwayat jabatan struktural struktural terbaru beliau adalah Mohon maaf operator. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat TMT 10 08 2021. Kemudian untuk non struktural terbaru beliau adalah unit layanan pengadaan atau ULP dengan instansi atau organisasi atau lembaga BPNRI dengan rentang waktu penugasan jabatan adalah pada tahun 2012 sampai 2014. Kemudian untuk tanda jasa penghargaan prestasi beliau adalah, yang terbaru adalah, penghargaan kerjasama dalam pelaksanaan, Program Magang Kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM pada tahun 2023 dengan lembaga pemberi adalah Universitas Pendidikan Indonesia. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia Bapak Dr. Andus Dalu Agung Darmawan MSI. Baik, narasumber kita telah hadir di hadapan kita semua. Nah, pada sisi pertama, narasumber akan memaparkan materinya sekitar kurang lebih 60 menit, kemudian dilanjutkan dengan sisi tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. Andus Dalu Agung Darmawan MSI untuk memaparkan materinya. Sek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan yang baru saja meninggalkan tempat karena ada beberapa kepentingan. Bapak Mam, Profesor Muhammad Hoimat, kemudian Bapak Aliris Mantri, Ketua eh, Program Studi, dan para dosen, kemudian ketua himpunan sains geografi dan panitia, dan tentu saja seluruh eh, mahasiswa di lingkungan Departemen Geografi Universitas Pendidikan Indonesia yang ada di Bandung, eh, pertama saya mengucapkan terima kasih telah diundang di acara kuliah umum ini dan ini sebenarnya tindak lanjut dari beberapa kerjasama kemarin kita juga sudah melakukan apa kerjasama untuk mahasiswa uh, belajar ya merdeka belajar saya tidak ingat sudah berapa mahasiswa itu dari Upi kemarin sudah ikut uh, merdeka belajar kemarinnya Eh, uh, jadi Pak Ketua Program Pak Lili mengingatkan saya menjadi mahasiswa 85 tahun saya menjadi S1 tahun 1985. Jadi sudah berapa puluh tahun. Tapi eh, ini rekan-rekan ya dan saya membawa teman-teman dari eh, bidang survei dan pemetaan. Jadi nanti rekan-rekan kalau para mahasiswa ya nanti harus bisa lebih dekat lagi kalau pengen belajar atau praktek di lapangan begitu. Oke, saya akan memulai untuk meringkas pertemuan hari ini. <tuh> Yang pertama, karena ini berkaitan dengan persoalan ya, spatial planning dan seterusnya gitu ya, berkaitan dengan bagaimana me rencanakan sebuah wilayah kemudian pemetaan kadastral, dan seterusnya pengukurannya dan seterusnya ya. maka topik saya berkaitan dengan bagaimana kita membangun sebuah wilayah itu lengkap. Gitu. Namun sebelum ke sana saya ingin cerita HTR BPN itu apa sih. Jadi eh, biar kenal begitu ya biar nanti bisa beraktualisasi di dalam konteks tugas-tugas di ATR BPN itu seperti apa? Gitu. Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu sebuah kementerian. Kemudian di situ ada garis miring BPN. BPN itu adalah Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional itu instansi vertikal. Sementara kebijakan-kebijakan digagas, dikeluarkan oleh kementerian. Jadi Badan Pertanahan Nasional itu lebih ke arah pada bagaimana mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan agraria dan tata ruang. Namun para mahasiswa, ya kalau ingin belajar mengenai tata ruang, kalian harus mengetahui bahwa tata ruang itu sebenarnya sudah menjadi pekerjaan-pekerjaan, program-program yang sudah di apa otonomi daerah. Jadi eh, dirjen tata ruang itu lebih eh, bekerja sama berkolaborasi dengan pemerintah daerah karena yang menyusun tata ruang, yang menyusun rencana detail tata ruang itu adalah pemerintah daerah. Yang tentu saja harus mendapatkan rekomendasi. Oh, uh, oleh Kementerian dalam hal ini adalah Dirjen Tata Ruang. Silakan dibuka di browser itu Kementerian ATR itu seperti apa itu. Jadi di situ ada Dirjen Survei uh, Pengukuran dan Pemetaan uh, Tanah dan Ruang. Nah ini lebih pas di situ uh, para mahasiswa kalau ingin belajar berkaitan dengan tugas-tugas yang ada di Kementerian ATR, DPR. <tuh> Kemudian turun di bidang di Kanmi, di Kanwil itu ada bidang suve juga. Ini rekan-rekan Pak Lutfi, Pak Jamil saja biar lebih kenal begitu. Kemudian di kantor pertanahan ya, di masing-masing kantor pertanahan kami ada 28 kantor pertanahan yang ada di Jawa Barat. Di Bogor itu ada dua kantor pertanahan, ada Bogor 1 dan Bogor 2. Karena pertimbangan jarak biar masyarakat kalau eh, apa ingin eh, mendapatkan layanan maka di situ ada dua kantor Rencananya pemerintah daerah akan membuka lagi ya ada kantor Bogor tiga nantinya mungkin eh, tidak lama lagi <tuh> nah ada juga yang berkaitan dengan hak jadi di situ kalau Para mahasiswa paham sekali. Coba sekali-kali lihat sertifikat tanah, ya. Para mahasiswa, ya, coba pinjem sertifikat tanahnya, ya. Paling, bapak ibunya, orang tua, ya. Sekali-kali baca sertifikat tanah itu, Pak Ketua Program. Saya sebenarnya agak miris juga terkait dengan berbagai kasus pertanahan akibat dari. Eh, pengetahuan masyarakat yang minim terkait dengan agraria dan pertanahan. Nah apalagi anak anak muda sangat sangat jauh sekali. Orang tua itu seringkali membicarakan aset tanahnya itu kalau anaknya sudah sudah dewasa sudah berkeluarga dan seterusnya. Paling nanti berkaitan dengan waris begitu ya. Nah, ini anak anak muda para mahasiswa anda harus paham betul terkait dengan ini karena kalau kita bicara mengenai Indonesia emas tahun 2045 maka andalah yang akan berperan di situ sehingga sumber-sumber eh, produksi sumber-sumber produksi tuan adalah tanah itu menjadi bagian yang terpenting dalam eh, bagaimana menyediakan lapangan kerja bagi eh, bonus demografi yang akan kita nantikan nanti kurang lebih di tahun 35 40 bah itu akan booming tuh orang-orang uh, um, apa penduduk Indonesia yang mempunyai tingkat produktivitas yang tinggi. Nah kalau tidak disediakan dengan pekerjaan maka malah menjadi bumerang nanti bonus demografi kita itu. Nah ini uh, para mahasiswa harus harus ini betul karena sampai saat ini kalau kita dihadapkan pada persoalan uh, tata ruang, persoalan agraria kita dihadapkan pada satu misalnya ya ini saya bicara umum karena e, berkaitan dengan tugas-tugas kami nanti detailnya nanti di layar yang pertama tingkat penguasaan pemilikan gitu ya ketimpangan ini persoalan ketimpangan jadi para mahasiswa jangan sampai <tuh> jadi apa ya e, karena kondisi atau sifat tanah itu terbatas sementara Subjeknya semakin bertambah, maka tanah akan jadi oh, apa barang komoditi yang luar biasa. Tanah selalu dari hari ke hari nilainya naik, ya. Bahkan kalau kita bicara harga tanah itu sangat variatif, sangat ditentukan oleh mekanisme pasar, gitu. Sementara pemerintah di dalam menentukan harga tanah itu akibat karena oh, pemerintah menarik pajak di situ. Apakah itu PBB, apakah itu BPHTB, apakah itu TPH. Kepentingan pemerintah melihat oh, nilai tanah itu dalam konteks itu. Sementara pasar berkembang dengan, dengan begitu rupanya. Kalau kita lihat oh, sifat dari tanah itu. Nah sehingga mengibatkan nilai itu berkembang demikian rupa. Nah, kalau pengelolaan tanah atau pertanahan atau agraria yang tidak sedemikian rupa, maka anak-anak ini, para mahasiswa ini tidak kebagian nanti untuk memiliki sebidang tanah di kemudian hari. Nah, ini persoalan-persoalan yang real kita hadapi bersama. Kemudian persoalan eh, yang berkaitan dengan eh, apa? pengelolaan penggunaan tanah itu sendiri. Dalam bahasa yang sering kami gunakan, bagaimana sih memanfaatkan tanah itu sedemikian rupa sehingga tanah itu betul-betul bermanfaat. Kalau para mahasiswa dengar ada tanah terlantar gitu ya. Coba browser nanti di, di, di uh, apa, googling dan seterusnya. Di situ ada tanah terlantar. Tanah terlantar itu adalah tanah yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan penggunaannya. Jadi, kalau orang atau badan hukum sudah diberikan hak, kemudian hak itu tidak dimanfaatkan dengan baik, kemudian dimanfaatkan justru dimanfaatkan orang lain. Nah, ini menjadi persoalan. Jadi sengketa konflik pertanahan semakin hari semakin tinggi karena persoalan itu. Bapak Ibu dosen barangkali kalau kita apa lihat kita hidup di perumahan misalnya banyak rumah-rumah yang ditinggal hanya karena investasi mungkin tuh rumah kedua ketiga tidak dimanfaatkan Kemudian tumbulah alang-alang dan seterusnya justru mengganggu lingkungan. Sebenarnya kita bisa protes terhadap hal itu, gitu ya, karena pasti akan mengganggu lingkungan kita. Gitu. Banyak sekali di perumahan-perumahan terjadi semacam itu. Nah, eh, kasus yang yang banyak muncul adalah tanah-tanah hgu. Jadi para mahasiswa, kalau anda eh, melihat hgu itu adalah hak guna usaha, ya itu kita lihat sebagai sebuah uh, investasi maka pertanyaannya sejauh mana bisa tanah-tanah hakim itu bisa bermanfaat bagi uh, masyarakat tentunya ya. kalau uh, dibuka lapangan kerja tentunya karena investasi itu bagian dari kita mendorong agar uh, lapangan kerja di sekitar bisa tumbuh gitu Nah itu hal-hal yang yang uh, saat ini kita hadapi belum berkaitan dengan pengadaan tanah, ya pengadaan tanah itu kalau kita lihat ya di pengadaan tanah tol misalnya Cisumdawu itu sudah berpuluh tahun, ya belum selesai dan alhamdulillah sampai saat ini sudah bisa kita tuntaskan, mudah-mudahan segera antara Bandung ke Cirebon sudah tidak lama lagi nanti. Ya mudah-mudahan di bulan Februari Maret ini bisa di, di, apa, di, diresmikan oleh Bapak Presiden begitu. Nah itu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan eh, pertanahan agraria, tata ruang gitu ya. Nah program lain yang berkaitan dengan Kementerian kami adalah belum seluruh bidang tanah yang ada di muka bumi kita itu terdaftar. Lain ini masuk ke poin para materi para mahasiswa. Ya. Di Jawa Barat dari 11.000 11 juta kurang lebih, ya. baru masih masih tersisa 8 juta bidang tanah yang belum kita daftarkan. Kalau kita lihat eh, sampai dengan awal tahun 2022, kita memperkirakan ada 11 juta bidang tanah yang ada di Jawa Barat ini. Dan saat ini masih cukup besar yang harus kita tangani. Nah, lalu apa program yang harus kita kerjakan untuk mempercepat pendaftaran tanah ini? Para mahasiswa, saya sebenarnya ingin para mahasiswa itu turun ikut membantu program kami apa yang disebut sebagai PTSL. Para mahasiswa tahu enggak singkatannya PTSL? Apa? Hah? Ada yang tahu enggak? PTSL apa? pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kami punya program pendaftaran tanah sistematis lengkap. Data nasional begini. Sejak tahun merdeka. Merdeka itu tahun 45, kemudian undang-undang pokok -Undang agraria kami itu ada di tahun 60. Sejak tahun itu sampai dengan tahun 2016 seluruh bidang tanah yang terdaftar di kementerian kami itu baru 48 juta dari perkiraan saat itu 126 juta bidang tanah dengan program PTSL ini kita sudah sampai pada angka 101 juta bidang tanah yang bisa didaftar kontribusi Jawa Barat cukup signifikan. Ya, kontribusi jawa Barat cukup signifikan untuk mendorong agar uh, sertifikat atau pendaftaran tanah itu bisa uh, selesai. <tuh> nah, persoalannya begini, uh, para mahasiswa. PTSL itu outputnya begini, outputnya satu, akan kita keluarkan sertifikat. Yang kedua, apabila tanah itu tidak bisa dikeluarkan sertifikat maka ya kenapa tidak bisa dikeluarkan sertifikat karena ada masalah kalau di lingkungan kita itu banyak masalah yang berkaitan dengan waris banyak eh, masalah yang berkaitan dengan batas bidang ya kemudian eh, ya sengketa kepemilikan ada yang tumpang tindih. Nah, terhadap hal-hal tersebut, maka kita hanya mengeluarkan peta bidang. Ya, kita keluarkan peta bidang. Kemudian, ada juga. Jadi, kalau sertifikat itu kita namakan K1, yang ada masalah tadi kita namakan K2, yang tidak bersertifikat karena berbagai pertimbangan. Karena masyarakat mungkin belum bayar pajak, misalnya kita berikan nomenklatur sebagai produk output K3. Jadi, <tuh> output dari PTSL itu K1, K2, dan K3. K2 dan K3 itu wujudnya adalah peta bidang tanah. Kemudian, ada juga K4. Ini, ini para mahasiswa harus paham betul karena terkait dengan bagaimana pengukuran kadastral, pengukuran eh, nanti kita coba lihat pada keton eh, purpose, dan seterusnya. Ada K4. itu begini. k itu sebenarnya bersifat sebagai eh, pembaharuan data. Kalau para mahasiswa saat ini mendengar atau di media mendengar ada masalah pertanahan yang berkaitan dengan tumpang tindih pemilikan penguasaannya itulah karena persoalan keempat ini yang belum clear contohnya gimana jadi nanti sepulang acara ini para mahasiswa mahasiswi pulang ke rumah tanyakan ke orang tuanya Lihat sertifikatnya, ya. Pesan saya, begitulah. Kalau sertifikat itu sertifikat lama, ya, maka saya yakin peta bidangnya belum terplotting di kantor kami. Jadi, nanti coba mahasiswa lewat e, sentuh tanahku, ya. Nanti lihat sentuh tanahku, kemudian nomor eh, sertifikat ada di situ, kemudian eh, para mahasiswa lihat nomor sertifikat itu ada di mana letaknya. Jangan-jangan belum ada peta bidangnya alias belum terplotting di KKP kami. Jadi ini penting sekali untuk mengingatkan kembali agar sertifikat-sertifikat yang ada di kita itu bisa eh, terpetakan di kami di kantor BPN. Nah, <tuh> kalau sertifikat seseorang itu <tuh> belum terploting, maka pada waktu tertentu ada orang yang membawa berkas, <tuh> membawa berkas kemudian uh, mendaftarkan di kantor BPN, sangat mungkin Pak akan keluar sertifikat baru. Ini, ini persoalan persoalan yang real ada di lapangan, sehingga eh, kondisi ini akan dan harus kita selesaikan melalui PTSL ini. Jadi para mahasiswa, ya bayangin Ya. Era sekarang adalah era digitalisasi. Era komputerisasi. Tahun 60, tahun 70, tahun 80, tahun 90. Pada saat itu membuat peta itu adalah manual dan belum diintegrasikan ke dalam KKP kami. Jadi era perubahan saat ini. Ya siklus perubahan yang yang cukup dahsyat saat ini ya. Yang tidak terelakkan saat ini adalah bagaimana mengharuskan seluruh satker kantor-kantor pemerintah harus menggunakan teknologi. Nah, saat ini di Kementerian kita akan Kementerian ATR BPN mencoba dan mengakselerasi tuntutan seperti itu, ya teknologi itu. Sehingga eh, seluruh bidang tanah yang ada di Republik ini harus dapat didaftarkan. Nah, ini menjadi tugas para mahasiswa, menjadi konsen mahasiswa. Karena kalau tidak yang terjadi seperti yang tadi saya ceritakan tadi, bahwa bidang-bidang tanah yang sudah dikeluarkan saat itu bisa saja muncul sertifikat kembali karena memang persoalan alih media yang belum tuntas. Memang hal semacam ini tidak luput dari persoalan sumber daya manusia. Apa penyebabnya? Banyak, Pak. Orang itu punya tanah, dijual kepada A, kemudian dijual lagi kepada B, kemudian dijual lagi kepada C. Banyak sekali Pak kasus-kasus kayak gitu. Orang tuanya enggak memberitahu kepada keluarganya bahwa tanah itu sudah dijual. Ya. Kemudian yang ribut adalah anak cucunya. Anak cucunya tahu bahwa orang tuanya punya tanah di daerah tertentu, kemudian ternyata sudah dijual oleh orang tuanya. Nah, ini persoalan kesiapan kita selaku eh, apa, eh, memberikan pemahaman yang benar kepada seluruh warga negara Indonesia berkaitan dengan persoalan-persoalan eh, tanah. Eh, kalau para mahasiswa nanti bisa lihatlah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pertanahan ya baik itu pendaftaran tanah baik itu penata gunaan kemudian ada reforma agraria ya Anda kalau sebenarnya banyak sih pengetahuan mengenai reforma agraria itu ya nanti silahkan untuk dibaca-baca gitu ya saya beberapa peraturan saya sampaikan. Kemudian yang terakhir kemarin ada UCK, ya banyak turunannya, ya baik itu berkaitan dengan hak, berkaitan dengan tata ruang, berkaitan dengan eh, apa pengadaan tanah, ya itu itu menjadi turunan dan itu menjadi dasar Kementerian ATR BPN untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Uh, saya ingin lebih detail ke bagaimana Kementerian mendorong agar program-program ini bisa terlaksana. Ibu dan Pak sekalian, para mahasiswa, <tuh>. Kementerian ATR/BPN itu menggunakan paradigma yang sudah dimasukkan di dalam rencana strategis Kementerian ATR/BPN apa yang disebut sebagai land management paradigm uh, ini sebenarnya diadopsi oleh dari stick and the mark ini, ya kita adopsi karena ini juga cukup uh, apa cukup uh, bisa kita terapkan sebenarnya kalau kita bicara mengenai sustainable development ya Pembangunan berkelanjutan, pembangunan berkelanjutan itu pada intinya apa yang sudah dan akan kita lakukan, apa kita pikirkan hari ini, berupa sebuah kebijakan-kebijakan. Harapan kita itu akan mengalir dan bisa diterima, anak cucu kita bisa menikmati. Nah, karena kita bicara mengenai agraria pertanahan, maka bagaimana pengelolaan agraria pertanahan ini bisa dinikmati oleh para generasi muda selanjutnya. Di situ ada empat pilar. Ada land tenure, ada land value, land use, dan land development. Nah, tadi sebenarnya sudah banyak yang saya bicarakan berkaitan dengan land tenure. Land itu hampir 100% persen, persen menjadi tugas-tugas kementerian kami terutama di TPN. Ya, pemberian hak. Ya. Kemudian land value itu berkaitan dengan nilai tanah. Kalau para mahasiswa googling, siapa sih yang menentukan nilai tanah yang ada di Republik ini? Jadi dari kacamata pajak tadi saya sebutkan ada PPHTB, itu yang menerima adalah pemerintah daerah. Kemudian ada PPH, kalau kalian jual beli tanah pasti ada pajak itu, ya PPHTB dan PPH. Kemudian kalau didaftarkan di tempat di kantor BPN, terkena juga ada PNBP. Ya. Itu dasarnya adalah nilai tanah. Dasar penentuan nilai pajak tadi sangat berbeda dan sangat berbeda jauh dengan harga pasar yang berkembang di masyarakat. Kemudian ada land use tadi ada mengenai tata ruang, ya ada penggunaan tanah, kemudian land development. Nah, keempat pilar ini, ibu dan Pak sekalian akan sangat eh, bisa bekerja dengan baik apabila didasari oleh Land information yang sangat kuat. Jadi kalau informasi mengenai pertanahan kita belum baik, gitu ya, maka pengelolaan keempat pilar ini menjadi uh, kurang bekerja dengan baik. Gitu. Bayangkan pak, sebidang tanah ketika land information ini belum kuat sebidang tanah itu akan didatangi oleh pemerintah itu berkali-kali, Pak. Kalau Bapak punya tanah, maka pemerintah itu akan datang paling tidak tiga kali, Pak. Bisa empat kali. Yang pertama ketika orang BPN ngukur tanah itu. Datang ke lokasi itu. Kemudian ketika panitia akan memberikan hak itu sudah dua kali BPN datang ke lokasi itu. Kemudian dalam konteks memberikan nilai tanah. Dalam konteks memberikan tata ruang. Kalau Bapak dan Ibu sekalian para mahasiswa ingin bangun uh, land development, ingin bangun rumah, ingin bangun pabrik, pasti pemerintah juga datang di lokasi. Ini. Jadi begitu borosnya pemerintah dalam konteks memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan persoalan penataan pertanahan, penataan agraria. Kenapa itu terjadi? Karena kita tidak pernah menggunakan data yang sama di antara instansi-instansi yang bertanggung jawab terhadap keempat pilar itu. Ya, Ini persoalan kita semuanya, dan ini menjadi tantangan kita ke depan salah satunya adalah kita mendorong agar program pendaftaran tanah sistematis lengkap ini bisa tuntas sehingga lain informasi ini bisa digunakan bersama-sama oleh seluruh jajaran kementerian begitu. Nah. Visi, misi, tujuan dari Kementerian ATR/BPN, saya pikir nanti para mahasiswa silahkan dipelajari sebagai bagian dari eh, apa? Kemana Kementerian ATR/BPN ke depan? Nah, ada tujuh tujuh strategi goal ya di situ ada terwujudnya keadilan pertanahan, ya kemudian mendaftarkan. Tadi sudah saya sampaikan beberapa hal, ya mendaftarkan bidang-bidang tanah di seluruh Indonesia kemudian penataan ruang, SDM dan seterusnya. Nah, yang eh, nomor lima itu barangkali menjadi penting karena kita akan memberikan layanan yang berbasis pada elektronik. Mudah-mudahan sertifikat ke depan itu bisa dikeluarkan eh, melalui eh, mekanisme ini. Dan yang paling apa ya? Kita sebenarnya berharap sekali ada apa positif yang bisa kita lakukan di dalam memberikan kepastian hukum. Artinya betul-betul kepastian hukum terkait dengan pendaftaran tanah. Sertifikat tanah itu sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi sekarang kan masih, masih apa ya, Ibu dan Pak sekalian megang sertifikat masih bisa diganggu-gugat di pengadilan dan seterusnya. Nah, saya masuk ke mungkin materi para adik-adik mahasiswa. Ini berkaitan dengan bagaimana survei dan pemetaan itu bekerja. Yang paling utama, para mahasiswa coba pelajari nanti berkaitan dengan penyediaan eh, data dasar, ya, peta dasar pertanahan. Kemudian peta bidang, peta tematik pertahanan dan ruang. Jadi kalau para mahasiswa tadi e, belajar berkaitan dengan e, apa di departemen geografi di bawahnya ada pengukuran, pemetaan dan seterusnya, maka concern yang harus e, para mahasiswa pelajari adalah berkaitan dengan penyediaan e, data dasar tadi memang kalau Bapak-Bapak dosen dan Ibu, kalau kita lihat berkaitan dengan peta dasar itu sebenarnya yang menyediakan seharusnya badan geospasial. Undang-undangnya bunyinya seperti itu. Tetapi dengan skala tertentu, peta itu tidak bisa digunakan oleh BPN. Ya, sehingga kita harus uh, menyediakan peta dasar itu. Caranya bagaimana? Ya, sekalian kita melaksanakan pendaftaran tanah. Sekalian di situ kita membuat peta. Dan eh, apa ya? Ini yang menjadikan pekerjaan-pekerjaan di BPN itu semakin hari ke depan itu semakin eh, sibuk dengan berkaitan dengan eh, penyediaan peta ini. Kami tidak mampu, Bapak dan Ibu, sehingga memang program magang itu ya. Para mahasiswa kita harapkan sekalian bisa belajar di situ. Sehingga kita juga merangkul para surveyor berlisensi, Pak. Jadi surveyor berlisensi itu kita rangkul untuk melaksanakan pemetaan tadi. Tahun 2022 ini ada 1.300.000. Ya, satu juta tiga ratus ribu bidang tanah yang harus kami petakan, dan hampir separuhnya itu dikerjakan oleh pihak survei lisensi tadi. Jadi, para mahasiswa, kalau kalian nanti lulus, salah satu pasar yang bisa menerima ilmu saudara itu ada di survei lisensi tadi dan itu bisa eh, mendapatkan lisensi dari kementerian, dari Dirjen Survei ini. Jadi kalau kalian mendalami ya, yang berkaitan dengan tugas-tugas survei dan pemetaan ini, Anda bisa mengambil peran di situ. Karena ke depan, Pak, pasti akan terjadi eh, pengukuran dan pemetaan akan kita serahkan kepada masyarakat. Jadi di Banten DKI itu sudah terjadi. Jadi kalau masyarakat pengen ngukur, pengen mecah bidang itu langsung ke sosial presensi. Jadi hanya persoalan sekarang standar biayanya yang barangkali masih masih didiskusikan. Jadi seperti orang sakit itu bisa ke dokter puskesmas, bisa ke dokter swasta, ke spesialis dan seterusnya. Nah, pasti akan terjadi uh, situasi semacam ini karena ini sudah kita mulai beberapa peraturan juga sudah kita keluarkan. Nah ini masih semua menjadi bisa me mengambil peran ini karena uh, tadi sebagai contoh di Jawa Barat itu yang belum terdaftar saja ya itu masih 8 juta belum nanti ma para masyarakat akan memecah bidang itu ya kemudian pengen diukur kembali apalagi terkena eh, program-program pengadaan tanah gitu ya itu menjadi eh, apa pekerjaan-pekerjaan yang yang oleh para mahasiswa akan memberikan manfaat gitu nah kita berharap betul saya juga kalau ditanya, yakin nggak sih Jawa Barat tahun 2025 itu akan tuntas? Gitu. Kalau tahun 2025 harus tuntas, maka program ke depan harus 3 juta, hampir 4 juta. ya 24, 4 juta, 25, 4 juta. SDM kita nggak mampu. Nah kita memang kemarin teman-teman di bidang survei merancang seperti apa ini akan melaksanakan program-program semacam ini. Jadi kalau ini dikolaborasikan dengan kampus, mungkin ini salah satu cara pak kita bisa bisa menuntaskan itu ya agar target-target eh, itu bisa tercapai. Tentunya tentu saja dengan tingkat kualitas tinggi. Tapi pak tikan pak ketua program. <tuh> karena kita berada di Indonesia, pengetahuan teknis bagi mahasiswa itu sebenarnya nggak cukup, Pak. Harus ada pengetahuan masyarakat. Masyarakat kita itu sangat berbeda-beda, mempunyai tingkat apa ya perbedaan kultur yang berbeda-beda. Berkaitan dengan tanah juga demikian. Jadi kalau teman-teman saya di bidang survei dengan keahlian eh, tertentu di dalam konteks mengukur, memetakan, sebenarnya nggak cukup. Kalau kita datang ke lokasi, masyarakat nggak datang mau ngapain kita. Jadi program pemerintah itu di satu sisi banyak di apa eh, masyarakat antusias, tetapi banyak masyarakat yang juga cuek-cuek saja. Artinya Menyerahkan kepada kepala desa untuk menetapkan batas, menyerahkan kepada tetua-tetua uh, adat untuk menetapkan batas. Makanya, kemarin kita punya program Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas, karena itu menjadi bagian terpenting sekali, sehingga para mahasiswa itu harus punya pengetahuan terkait dengan hal itu. Jadi, kalau kita datang ke lokasi... Ya, yang menetapkan batasnya itu orang lain, itu terhadap potensi kesalahan yang cukup besar. Banyak terjadi hal semacam ini. Nah, ini ini harus eh, bagaimana sih mendorong agar eh, ya tingkat partisipasi masyarakat itu dibutuhkan, gitu ya, karena sifat-sifat yang katanya masyarakat kita gotong royong tingkat sosialnya tinggi itu harus kita urai kembali agar program-program dalam konteks pengukuran dan pendaftaran tanah itu bisa bisa tuntas. Nah, kenapa sih itu harus kita tuju gitu ya? Kenapa itu harus kita teman-teman oh, di bidang survei dan pemetaan itu harus bekerja keras untuk mendaftarkan bidang-bidang tanah itu dengan baik. Pengalaman kita menunjukkan bahwa tanah itu harus ada kepastian hukum. ya Karena banyak sekali masalah-masalah pertanahan itu berkaitan dengan persoalan ini. Bapak-Ibu dalam zaman sekarang tidak sekedar punya girik, kemudian selesai. Tidak sekedar punya akte, Bapak Ibu sudah jual beli, sudah disahkan oleh PPAT. Tidak selesai di situ, Pak. Jadi harus selesai di pendaftaran tanah. Jadi jual beli yang dilakukan oleh seseorang harus didaftarkan di PPAT karena potensi-potensi yang tadi saya, saya bicarakan tadi tanah sudah dijual beberapa kali sehingga yang terjadi adalah persoalan e, konsumen ya kalau kemarin saya mendengar apa baca koran terjadi demikian karena merasa saya sudah beli e, sebuah bidang tanah ternyata tanah itu dikuasai orang kayak gitu nah ini ini diperlukan sekali eh, kepastian hukum jadi peran dari para mahasiswa ketika nanti akan bekerja di situ sangat tinggi karena memastikan objek bidang tanah itu adalah eh, miliknya si A yang menguasai si A sehingga bisa diberikan hak atas tanah nah dalam konteks itu maka kita sangat ingin sekali karena berbagai pengalaman dengan pendaftaran tanah itu kita bisa mengurangi sengketa dan konflik pertanahan. Nah, ya. Ini Bapak pimpinan kami sudah sering bicara masalah ini. Selanjutnya dalam konteks akses reform, maka ketika kita mempunyai aset itu bisa digerakkan itu kata ibu menteri Keuangan di negara maju yang bekerja itu adalah asetnya bukan orangnya ya Jadi kalau aset kita bisa kita gerakkan menjadi sesuatu yang menghasilkan eh, apa eh, tingkat ekonomi tertentu maka itu akan memberikan kesejahteraan bagi para pemilik aset itu jadi <tuh> Eh, ada hal-hal yang memang kita tuju terkait dengan bagaimana manfaat pendaftaran tanah, eh, sistematis lengkap itu. Nah, itu hal-hal yang berkaitan dengan nanti. Silahkan saja dilihat, data ini saya berikan, bagaimana capaian-capaian roadmap menuju Jawa Barat lengkap. Nanti Pak Lili, nanti barangkali bisa kita diskusikan lebih detil lagi dengan teman-teman di survei agar bagaimana sih peran mahasiswa misalnya ya terkait dengan bagaimana mendorong agar Jawa Barat lengkap itu bisa kita akselerasi. Uh, sebenarnya kalau ini kita bicarakan dengan baik ya dengan masif dengan pemerintah daerah juga itu sebenarnya bisa mendorong agar percepatan ini bisa lebih kita optimalkan. Gitu. Karena kalau kita bicara mengenai sumber anggaran, misalnya, pasti juga akan terbatas. Tapi sebenarnya ada oh, pendaftaran tanah yang sifatnya swadaya, gitu ya. Jadi, masyarakat ingin memastikan bidang tanahnya itu ter terdaftar di, di, di BPN, gitu. Di samping mungkin pihak-pihak oh, -bia perusahaan berupa apa bantuan-bantuan eh, dari CSR gitu ya kemudian dari pemerintah daerah sebenarnya ini bisa didorong ke arah sana sehingga eh, bagaimana menguatkan peran pemuda mahasiswa di dalam konteks ini pak gubernur juga menginisiasi mengenai petani milenial ya petani milenial itu sebenarnya anak-anak muda yang bisa bergerak di dalam konteks akses reform gitu ya. Akses reform itu berkaitan dengan bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan penggunaan tanah. Bukan sekedar orang punya sertifikat. Tapi menuju kepada tingkat kesejahteraan tertentu, itu akses reform harus didorong agar eh, tanah itu bisa bermanfaat. Pak, kalau para mahasiswa, nanti googling aja, ada istilah redistribusi tanah. Ya, ada istilah redistribusi tanah itu apa sih? Redistribusi tanah itu adalah eh, ada penataan aset, kemudian penataan akses. Penataan aset itu bidang tanah yang kita anggap kita akui sebagai tanah negara, kemudian kita berikan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ketika tidak mempunyai akses, maka pemberian dari negara tadi dijual kembali, sehingga masyarakat akan kembali menjadi miskin. Itu terjadi di mana-mana pak. Ketika akses reform ini tidak dikelola, tidak dijaga. Akses reform itu mulai dari bagaimana mengetahui tanah ini digunakan untuk apa sih yang lebih baik, lebih efisien, lebih optimal. Ya. Mulai dari situ pemetaan sosialnya sampai pada eh, pemanfaatan teknologi, tanaman apa yang bisa ditanam eh, yang lebih optimal, sampai pada pemasaran dan seterusnya. Nah, kalau hal ini tidak bisa dikelola dengan baik, maka petani tadi akan hopeless, kemudian menjual bidang tanah itu kembali. Sehingga cita-cita dalam konteks besar reforma agraria itu menjadi tidak optimal. Gitu. Jadi, saya singgung mengenai reforma agraria ini agar para mahasiswa tahu secara keseluruhan terkait dengan bagaimana sih eh, konteks besarnya, apa sih pendaftaran tanah itu di dalam konteks reforma agraria, ya, itu saya sajikan slide yang barangkali nanti para mahasiswa bisa belajar lebih jauh. Kedudukan PTSL ada di mana, kedudukan kalau dengar transmigrasi itu ada di mana, yang tadi saya bicarakan redistribusi itu ada di mana, dan seterusnya. Ya semuanya berdasarkan pada endingnya ada di penataan akses kita bicara reform agraria di Jawa Barat itu akan lebih kena kalau kita berada di Sukabumi, di Garut, di Cianjur, di Tasik, ya, di Ciamis, gitu ya. Di sana banyak HGU besar yang tidak atau kurang optimal dimanfaatkan dan di situ banyak masyarakat menguasai. Itulah yang disebut sebagai konflik agraria yang ada di situ oh, apa ya semakin banyaklah pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil dari kita kalau kita mempelajari persoalan agraria. Nah karena eh, para mahasiswa walaupun berada di dalam konteks teknis, tetapi tahu betul skema besar apa sih yang mau digagas dari kita kalau kita ingin mengukur, memetakan, dan seterusnya. Para mahasiswa, pada tahun ini kita mengenal pengukuran. Saya langsung saja ke ke apa berkaitan dengan eh, teknologi pengukuran. Hmm. Tahun ini kita mengenal pemetaan eh, apa, kadastral itu ya sudah mulai apa ya kita coba evaluasi kembali. Persoalannya tadi sebenarnya, ketika pengukuran kadastral dilakukan, itu ya karena masyarakat berkaitan dengan tanda batas tadi tidak optimal, sehingga seringkali ketika tanah itu sudah diukur, kita seringkali harus kembali lagi ketika akan tanah itu akan disertifikatkan. Nah, tahun ini kita menggunakan peta drone. Ya. Jadi Pak Lutfi, Pak Jamal ini sekarang lagi giat-giatnya ya. Kita lakukan drone kemudian disitulah memang banyak plus minusnya gitu ya ketika hasil peta itu akan kita gunakan untuk proses pemberian hak. Jadi kalau kita lihat, ya, coba divisualisasikan di dalam gambar tadi lah, ada ada gambar yang berkaitan dengan eh, hasil pengukuran peta itu. Kalau nanti coba deh para mahasiswa belajar berkaitan dengan Ya, ya, kalau kita eh, lihatlah. Hasil dari kegiatan ini, kegiatan pemetaan foto udara ini, kalau kita bandingkan, ini menjadi bagian skripsi para mahasiswa bagus benar ini, kita bandingkan dengan ketika dilakukan pemetaan kadastral, kita datang langsung ke lokasi, sebenarnya tingkat toleransinya sebenarnya berapa sih? Kalau tingkat toleransi itu bisa kita e, terima, maka mungkin dengan melakukan foto udara ini akan lebih efisien. Ya catatannya, kemarin kita lakukan e, gema batas tadi, gerakan masyarakat, pemasangan batas. Itu lagi-lagi kata kuncinya di situ. Ketika masyarakat Memasang tanda batas, kemudian difoto tingkat ketelitiannya, ketelitiannya seberapa, kemudian bisa tidak eh, bidang tanah, foto udara itu kita pakai sebagai dokumen untuk mengeluarkan bukti hak sertifikat itu. Nah, sebenarnya sudah banyak orang meneliti itu. ya karena ini kita akan bicara mengenai kecepatan. Nah, kalau masih 8 juta bidang, Pak, kalau kita harus datang ke lokasi masing-masing bidang, rasanya juga memakan waktu yang sangat-sangat besar, gitu. Sehingga oh, metodologi ini kita terapkan di tahun ini. Ya mudah-mudahan bisa oh, bisa tuntas. Gitu. Ada satu juta tiga mungkin akan lebih karena oh, kita akan mendorong agar yang 8 juta itu bisa selesai. Gitu ya. Nah, kalau itu bisa dituntaskan, diselesaikan ya dengan cara pemutaran udara, foto udara ini, ini sebagai contoh di desa Muktisari di Kabupaten Ciamis ini. Jadi kalau apa ya hasil pemupetretan ini bisa dilakukan, kemudian masyarakat juga mengakui bidang-bidang tanah itu, maka langkah selanjutnya adalah proses pemberian hak. Nah ini ini harus harus clear ya, harus clear sehingga betul-betul metodologi ini bisa kita eh, terapkan di hampir di seluruh kabupaten kota akan menggunakan ini mudah-mudahan ini uji coba yang cukup uh, apa ya cukup signifikan. Nah sarapan dengan beberapa pemantik yang saya sampaikan tadi, ibu dan pak sekalian para mahasiswa, apakah itu reforma agraria, apakah itu di dalamnya ada PTSL, ada pengadaan tanah, ada uh, penyelesaian konflik, ada redistribusi tanah, ada penataan aset akses itu itu adalah kata-kata kunci yang yang mudah-mudahan para mahasiswa segera mencari informasi itu dan mempelajarinya kemudian lebih ke arah mana itu bisa dipakai sebagai bahan-bahan untuk diskusi dan bisa dipakai sebagai bahan untuk penyusunan tugas-tugas akhir gitu banyak apa objek yang bisa dipakai untuk itu dan saya harapkan kalau para mahasiswa pengen tahu betul, memang harus turun ke lapangan, gitu ya. Jadi, Pak Ketua Program, barangkali ini harus diinisiasi agar para mahasiswa yang betul-betul tertarik dalam konteks eh, materi semacam ini bisa tahu di lapangan dengan baik, karena seringkali kalau kita hanya bekerja di atas meja tanpa tahu di lapangan. Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil itu sering salah. Makanya kalau kita apa gelar mengenai kasus sengketa pertanahan, seringkali kalau kita tidak pernah menginjak tanah itu rasanya belum belum serak untuk memutuskan sesuatu, gitu ya. Karena kalau kita datang loka ke lokasi itu ada dimensi-dimensi oh, lain yang bisa kita manfaatkan untuk menyelesaikan oh, berbagai. Saya kira itu, ibu dan bapak sekalian para mahasiswa, ya, mudah-mudahan ini sebagai pemantik saja karena begitu luasnya persoalan agraria, tata ruang, pertanahan yang bisa kita pelajari. Ada Mas Lutfi, ada Mas Jamal, nanti silahkan untuk sering-sering berkomunikasi, diajak diskusi datang ke kantor kami silahkan para mahasiswa tadi ada ketua himpunannya ya untuk saling diskusi menimba ilmu di lapangan seperti apa di ilmunya seperti apa sehingga itu bisa kita gunakan sebagai bahan diskusi dan ya, tentu saja bisa memberikan penyelesaian tugas-tugas kita ke depan demikian terima kasih bila terkualdaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Doktor Andus Dalu Agung Darmawan, MSI yang telah memaparkan materinya dengan sangat menarik. Namun sebelum kita masuk pada sesi tanya jawab, saya ingin bertanya dulu nih kepada rekan-rekan, apakah masih bersemangat? Ah, masih kurang. Saya tanya sekali lagi ya, apakah masih bersemangat? Yang di atas bagaimana? Oke, mantap. Untuk itu. Kita langsung saja kita masuk pada sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan tiga orang terlebih dahulu, baik kepada baik rekan kepada rekan-rekan yang berada di berada di ruangan maupun kepada rekan-rekan yang berada di zoom meeting. Jika mempunyai pertanyaan, silakan untuk mengacungkan tangan atau menekan tombol raise hand bagi teman-teman yang berada di zoom meeting. Kemudian jika telah saya tunjuk, silakan sebutkan nama berasal sebutkan juga asal instansi atau program studi. Kemudian silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, apakah ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Baik, di sebelah belakang ada uh, Lutfi Hafid. Dipersilakan. Tes, <tuh> <tuh> tes. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Lutfi Hafid. Saya dari Mahasiswa Sains Informasi Geografi Angkatan 2021. Di sini saya izin bertanya Nah, seperti yang duit baik masyarakat desa maupun masyarakat kota, terutama masyarakat desa yang ada di Indonesia sekarang, banyak sekali mafia tanah yang secara diam-diam atau senyap itu mengalihkan tanah milik orang tanpa diketahui sang pemilik tanah dengan bantuan oknum perangkat desa, oknum aparat, hakim, maupun pejabat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Bahkan petanya pun juga detail sesuai dengan situasi di lapangan. Eh untuk nah hal itu untuk dijual pada orang lain dan meraup keuntungan yang besar dari hasil penjualan tersebut yang mana mereka mengaku bahwa tanah tersebut tidak bertuan sehingga pada akhirnya pun menciptakan sebuah konflik dan sengketa. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar mahasiswa tan agar mafia tanah tersebut tidak mudah melakukan hal tersebut ke tanah yang kita miliki dan apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ATR BPN untuk memberantas hal tersebut baik terima kasih baik terima kasih kepada Lurvi Hafid yang telah menyampaikan pertanyaannya yang sangat luar biasa uh, mohon maaf sebelumnya sebelumnya Pak apakah pertanyaan pertanyaannya ditampung terlebih dahulu oh tampung terlebih dahulu uh, silakan kepada rekan-rekan yang lain apakah ada yang memiliki pertanyaan oh silakan kang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin nah, saya Amri. Nah, saya dari uh, program studi Sains Informasi Geografi Universitas Pendidikan Indonesia. Nah sebelumnya ini izin untuk bertanya Pak uh, terkait apa? Uh, untuk pengecekan pertama untuk pengecekan apa uh, peta tanah itu di mana gitu Pak? Dia apa sertifikat tanah itu sudah terdaftar di website itu di mana? Karena kan ini kita saya juga itu dari daerah ya dari uh, Riau. Nah, seringkali permasalahannya itu sama ada mafia tanah. Kan itu di, di Kota Dumai itu permasalahannya uh, sering kebakaran tanah, kebakaran lahan gitu Pak. Nah, habis kebakaran lahan, nah itu lahannya itu langsung diambil, diserobot sama orang gitu Pak. Nah, itu berdasarkan Sertifikat itu ada sertifikat yang lama dan ada sertifikat yang baru. Nah, untuk yang berdasarkan kepemilikan itu yang mendapatkan hak atas tanah itu yang siapa gitu pak? Dan untuk uh, kita uh, untuk memperbarui sertifikat itu sistematis, sistematisnya itu gimana gitu? Kita aja pak, terima kasih. Cek. Oh. oh, oh, ya, Bapak, silakan. Oke, terima kasih, Bapak Pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, perkenalkan, saya Pak Jupri, salah satu pengajar di Prodi Sains Informasi Geografi. Eh, kami mengajarkan pada mahasiswa kami tentang konsep tanah, konsep lahan itu, baik melalui evaluasi kemampuan lahannya, yang di situ untuk memperkenalkan potensi lahan, kelas-kelas dan lahannya, kemudian kami kenalkan juga konsep evaluasi kesesuaian lahan, bagaimana lahan itu derajat kesesuaiannya terhadap suatu penggunaan tertentu itu seperti apa, termasuk dalam hal ini adalah nilai lahan pilih lahan, bahwa kita semua tahu bahwa ketika kita memiliki lahan itu jauh menjadi satu aset yang sangat berharga dalam hal ini. Mungkin orang berinvestasi di bidang lahan atau tanah itu sesungguhnya jauh lebih menguntungkan dibanding investasi dalam bentuk deposito dan lain sebagainya. Itu sebagai suatu literasi yang sering saya ajarkan pada mereka. Nah, Memang kemudian faktanya kita semua tahu bahwa konflik-konflik sosial yang terjadi di kita itu sebagian besar basisnya adalah dari persoalan nilai lahan itu. Saudara dengan saudara, bahkan tetangga dengan tetangga. Banyak hal yang sama-sama kita ketahui bahwa konflik-konflik sosial di kita itu sebagian besar basisnya adalah dari persoalan nilai lahan itu. Nah uh, Sebenarnya saya menguatkan apa yang Bapak sampaikan tadi, tapi kemudian pertanyaan saya berikutnya nyambung dengan juga mahasiswa. Jadi tadi Bapak uh, mengatakan, menyampaikan ketika seseorang punya aset lahan, seyogianya disempurnakan sampai pada hak kepemilikan yang pasti dalam bentuk sertifikat. Bapak juga sampaikan, tadi katakanlah sertifikat itu ada yang uh, lama ataupun baru. Nih. Kemudian termasuk uh, tadi Ketika sentuh tanahku tadi, batasan lama dan baru di dalam sertifikat ini, kira-kira tahun berapa itu nanti? Kami ingin memperoleh penjelasan dari Bapak. Yang kedua, itu terkait dengan kebijakan pemerintah di dalam land reform itu, atau reformasi agraria, bahwa beberapa waktu yang lalu Pak Presiden itu membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat. Nah, mungkin berdasarkan evaluasi dari kelembagaan bapak ini sejauh mana efektivitas dari kegiatan reformasi agraria yang uh, terjadi itu. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya tentu uh, sadar atau tidak apa di sekeliling kita bahwa ketika tadi saya sampaikan lahan itu menjadi satu aset yang punya nilai ekonomi jauh lebih besar dibanding deposito misalnya itu di, di beberapa uh, katakanlah pengembang itu justru me menimbulkan katakan oh, uh, beberapa mereka yang duitnya besar itu uh, dengan mudahnya dia me apa namanya membebaskan lahan tapi kemudian uh, apa namanya lahan itu ketika uh, kita cermati yang menimbulkan adanya perumahan-perumahan eksklusif yang kadang itu agak sedikit berbau rasial. Oh kelompok klaster ini didominasi oleh teman-teman kita yang saudara-saudara kita yang sipit. Sipitnya itu sendiri itu kadang kita tidak tahu apakah benar memang dia secara ini berkeluargaan resmi kita atau mungkin orang dari luar numpang aset memanfaatkan apa yang ada di sini dan yang seperti ini bagaimana kontrol dari pihak BPN supaya apa katakanlah ada ada semacam batasan oh sejauh mana sih orang harus bisa memiliki menguasai lahan itu supaya jangan sampai mungkin lahan itu nanti numpuk pada komunitas tertentu yang sesungguhnya komunitas lain mungkin merasa termarginalkan mungkin itu saja pertanyaan saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita batasi dulu uh, untuk tiga pertanyaan. Silakan kepada Bapak Dr. Andus Dalu Agung Darmawan untuk menjawab pertanyaan dari para uh, yang yang sudah bertanya. Uh, terima kasih. Tadi ada dua mahasiswa dan satu Bapak dosen. Pak Supri uh, Mas Lutri, ini pertanyaannya cukup menarik dan dewasa ini Pak cukup dinamis. Dinamikanya cukup tinggi. Eh, deh, Apa sih sebenarnya mafia tanah itu ya? Mafia itu kan di nomenklatur lain juga banyak kan istilah-istilah mafia begitu ya. Kemudian Tentu saja mahasiswa harus mampu untuk mendefinisikan apa sih mafia itu, tanah itu apa, begitu kan. Kemudian siapa sih pelakunya, gitu ya. Oh, gini, kalau kita cerita mengenai mafia tanah ini, sebenarnya kenapa itu muncul terjadi? Tadi saya sampaikan itu. Saya mau berangkat dari sini aja deh. Apa sih harus dilakukan oleh masyarakat ketika mempunyai tanah? Berkali-kali saya sampaikan tadi, sebenarnya kalau nanti para mahasiswa pulang, buka sertifikat, di situ pasti ada kewajiban-kewajiban yang yang sebenarnya uh, kita tulis di dalam sertifikat itu. Nah, ini seringkali nggak diperhatikan, yang penting punya sertifikat, kemudian disimpan. Bahkan Pak, ada kasus begini, karena di kantor kami itu ada masih nyewa begitu ya, Konflik antara orang tua dan anak berkaitan dengan sertifikat. Orang tuanya tuh nggak sadar kalau sertifikatnya tuh di atas nama anaknya. Jadi punya sertifikat kemudian disimpan, mbak. Nah, ketika ada masalah baru tahu ternyata sertifikat itu atas nama anaknya. Jadi jadi ada persoalan antara orang tua dan anak berkaitan dengan aset. Karena kami itu sewa ruangan gitu ya untuk arsip itu, jadi kami harus pindah pak. Jadi ini cerita jadi. Jadi apa sih sebenarnya ketika orang sudah diberikan hak apa sih tugas-tugas dan kewajibannya, hak dan kewajibannya. Sebenarnya di dalam sertifikat itu ada. Jadi kalau kita lihat sertifikat pasti ada nama, subjek, ya, alamatnya pasti ada. Kemudian luas tanah pasti ada. Ya. Kemudian di, di, di lembar selanjutnya ada surat ukur. Jadi ini posisinya benar enggak sih terkait dengan tanah saya yang sudah disertifikatkan ini gitu ya. Nanti coba dilihat ya. Uh, dengan cara seperti itu kita minimal menjaga administrasinya dulu deh gitu ya. Nah ketika semuanya sudah benar, maka tolong lihat fisiknya deh. Jadi fisiknya itu lihat. Benar enggak sih? Kan pasti di dalam peta, di surat ukur itu, surat ukur itu berasal dari peta bidang. Peta bidang itu hasil pekerjaan teman-teman, mahasiswa atau pegawai atau petugas yang melaksanakan pengukuran di lapangan itu benar enggak sih di lapangan tuh oh ternyata benar ada bangunannya. Misalnya kita punya tanah kosong gitu ya, ternyata di sebelahnya itu punyanya si A atau B atau C gitu ya. Oh ternyata di sebelah saya itu ada bangunan, sebelah kiri ada lapangan bola misalnya begitu. Jadi pastikan antara administrasi pertanahan yang eh, kita sebut sebagai sertifikat dengan di lapangan itu betul-betul sesuai itu dulu deh jadi kalau dengan masyarakat ini sebenarnya sebenarnya, sebenarnya KKN itu masih ada nggak sih pak sudah sudah nggak ada ya KKN masih ada ya sebenarnya teman-teman mahasiswa karena karena uh, tadi Pak Ketua Program sampaikan materi yang dipelajari di uh, apa departemen geografi ini berkaitan dengan pengukuran dan seterusnya materi-materi semacam ini bisa disampaikan kepada masyarakat. Ayo kita pasang patok. Itu itu sangat luar biasa Pak kalau mahasiswa berhasil gitu ya mendorong para warga desa itu untuk memasang patok bersama-sama itu suatu satu prestasi yang luar biasa. Karena sampai saat ini kita sedang mengencarkan itu. Jadi kalau kita administrasinya sudah benar, fisiknya benar, kemudian tadi dilihat fisik itu pasti kita lihat ada batas-batasnya yang jelas. Nah, setelah itu apa yang dilakukan ketika antara administrasi dan fisik sudah clear, maka kita bicara bagaimana mengamankan tanah itu. Kalau tanah itu sudah ada bangunannya, sudah ada rumah, karena ini rumah nggak ditempati, apa yang harus dilakukan? Kalau tanah itu kosong, apa yang harus dilakukan? Kalau tanah kosong dibiarkan, pasti lama kelama akan dikuasai orang. Ya, percaya ya, ya, karena pengalaman yang terjadi persoalan sengketa konflik pertanahan berkisar pada hal itu. Jadi kalau para mahasiswa nih, mungkin orang tuanya nggak cerita itu punya tanah di mana begitu ya, di Lembang, punya tanah di Lembang, nggak pernah cerita, ternyata hanya dibiarkan saja, misalkan. Coba mulai sekarang, para mahasiswa komunikasi dengan orang tuanya berkaitan dengan aset. Itulah itu sebagai pemantik aja. Anda akan mulai belajar. Oh, peta bidang itu kayak gini, toh. oh, SU itu seperti ini, toh. oh, kalau nanti saya membantu mengukur hasil produknya seperti ini. Loh. Itu, itu sebagai bayangan imajinasi untuk bekerja di bidang pemetaan dan survei. Nah, ketika tanah dibiarkan, ditelantarkan, maka sebenarnya pemegang hak itu sudah melanggar apa ya, hak dan kewajiban. Nah, ketika ini tidak terjadi, proses-proses ini tidak terjadi, maka itu akan menjadi objek para mafia tanah. Jadi, Pak, dan Ibu sekalian, banyak tanah-tanah yang tidak dikuasai orangnya lama, gitu ya. Sudah lama meninggalkan tempat itu, bahkan baru tahu. Bahkan anehnya, Pak, orang datang ke kantor membawa sertifikat, minta kantor untuk menunjukkan tanah saya di mana. Coba bayangin, Pak, tanah saya di mana, Pak? Saya punya sertifikat. Jadi, ngaku-ngakulah di sana, di sini, akhirnya di sana-sini, itu tanah itu sudah dikuasai orang. Gitu, nah, ini yang terjadi, Pak. Mafia tanah bermain di situ, praktek yang terjadi di situ, Pak. Nah, kalau kita dengar ada di Jakarta kemarin, rame-rame ada artis ya sengketa tanahnya dijual oleh keluarga dekat atau orang dekatnya keluarganya begitu ya menurut saya itu akibat dari pengetahuan anak-anak muda yang nggak paham dengan nggak ngerti terkait dengan persoalan-persoalan itu pak makanya saya hadir di sini pengen ketemu dengan para mahasiswa mulai sekarang melek dengan pertanahan pak. minimal dengan keluarganya sendiri minimal dengan keluarganya sendiri sebenarnya orang tua saya itu punya aset bukan untuk apa ya. Tapi pelajaran dari situ. Suatu saat akan kita akan menemui hal semacam itu. Jadi orang tua itu percaya sama orang lain, justru mana orang lain, Pak. Jadi enggak percaya sama keluarganya justru kepada orang lain suruh menjualkan, suruh mengadministrasikan Akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tersebut. Yang terjadi semacam itu. Nah, dalam kaitannya yang lebih makro lagi berkaitan dengan mafia tanah itu, ya tadi, kalau saya ceritakan, persel persil gitu ya, persel persil gitu ya, yang lebih makro lagi ketika tanah itu sengketa itu masuk ke peradilan ya di peradilan itu macam-macam pak mulai dari PT UN misalnya PT UN itu kan hanya mengurusi persoalan administrasi penerbitan sertifikat kalau kalah dia maju ke perdata pak ya perdata kalah nanti main-main di pidana jadi pak dan ibu sekalian para mahasiswa Bayangin Pak, kalau PT UN itu sampai pada dia tingkat kasasi. Perdatanya juga sampai pada tingkat kasasi. Pidannya juga seperti itu. Berapa lama kita tuh menyelesaikan kasus sengketa pertanahan itu. Kalau persoalannya selalu dibawa ke peradilan-peradilan. Dan di peradilan juga cukup dinamis begitu ya persoalannya. Bisa Tun itu bisa menang, kemudian perdatanya kalah, ya bisa sebaliknya. Jadi kami yang harus mengikuti eh, apa proses peradilan semacam ini menjadi gimana ya? Kalau kalau Tun kalau kalah bagaimana sikap kita? Kemudian perdata itu kalau kita menyelesaikan persoalan mafia semacam ini, Pak, itu sebenarnya sudah sejak puluhan tahun itu sudah terjadi persoalan itu. Jadi kalau tadi oleh Mas Lutfi ditanya, seharusnya masyarakat harus bagaimana? Ya tadi saya sampaikan. Nah pemerintah sepertinya sebenarnya harus bersikap apa sih? Tadi yang saya sampaikan, PTSL itu itu adalah senjata ampuh untuk mengurangi mafiatan. Karena apa? Kalau di dalam satu area kelurahan atau desa, kita akan ingin mengidentifikasi setiap bidang tanah itu. Yang belum bersertifikat akan kita keluarkan sertifikat. Yang sudah ada sertifikat, coba kita plotting kembali. Kita lakukan pembaruan data sehingga dalam satu desa, kawasan desa, atau kelurahan, atau RT, atau RW, begitu ya, lingkupnya ya itu betul-betul kita bisa menggambarkan sebuah peta bidang-bidang tanah dengan administrasi yang baik gitu ya makanya kalau kita ingin mengintegrasikan sistem informasi pertanahan tadi ya memang kadaster lengkap itu caranya sehingga kita tahu bahwa tanah ini bermasalah atau tanah ini tidak bermasalah. Kalau bermasalah, ya tadilah. Senang selesaikan. nah, dengan memetakan secara lengkap, maka saya yakin e, mafia tanah itu akan mulai terpinggirkan. Begitu, itu terhadap bidang-bidang tanah yang ada di satu wilayah. Gitu ya, kira-kira ya, itulah perkaitan dengan mafia tadi, ya, Bapak e, seputar. Sebenarnya, persoalan pengamanan, sih, kalau menurut hemat saya, karena masyarakat tidak sadar, tidak paham berkaitan dengan oh, apa, tanahnya. Nah, oh, menginjak ke pertanyaan kedua, bagaimana sih ini bisa kita lakukan? Apa, Mas Rizal tadi, pengecekan, nanti barangkali Mas Lutfi bisa memperagakan oh, sentuh tanahku, deh. Ya, coba aja diajari para mahasiswa sentuh tanahku nanti ada, ada kalau ada waktu ya Mbak ya Mbak moderator ya sentuh tanahku. Mahasiswa harus paham ini karena ini sudah kita publikasikan sehingga pengen mengecek sertifikat saya itu tanah saya itu sebenarnya sudah terplotting di petanya BPN itu belum. Ada ada aplikasi kami yang sudah kami share kepada masyarakat agar masyarakat secara apa? mandiri independen itu bisa ngecek kalau belum segera datang ke kantor pertanahan misalnya tanah yang dikuasai dimiliki oleh orang tuanya ternyata dicek kok belum ada di, di sentuh tanahku segera ke kantor pertanahan untuk dilakukan plotting jangan jangan di situ ada yang memohon lagi nah itu yang yang kita jadi jadi apa ya khawatir termasuk tadi apa tadi cerita mengenai hasil eh, apa kebakaran dan seterusnya tuh dicek saja deh ya terkait dengan bagaimana eh, apa pengecekan peta tanah untuk tanah kebakaran ada tumpang tindih dan seterusnya akan ketahuan di situ kalau kita googling ya berita-berita berkaitan dengan mafia tadi itu pasti ranahnya Para mafia itu sudah menggunakan sentuh tanahku. Kemudian ketika kosong segera memohon kepada BPN untuk Nah Itu yang terjadi Pak. Padahal eh, ternyata tanah itu bukan miliknya, milik seseorang dan seterusnya. Banyak itu. Itu kalau bagi mahasiswa hukum itu jadi bahan-bahan tulisan untuk skripsi. Nanti kalau ada waktu, masih ada waktu nanti biar Mas Putu bisa uh, menyampaikan perkataan Mas Nur Tanah tuh, biar ada ajari. Pak Jubri ini memang ya kalau berkaitan dengan penata gunaan tanah itu kita berpikir berka, uh, dalam skema bagaimana kita memberikan izin uh, kalau kemarin tuh namanya izin lokasi, Pak. Sekarang namanya KKPR, pak. Persoalannya, pertanyaannya kan menjadi begini, pak. Ketika dikeluarkan KKPR itu sebenarnya apa sih yang sudah dikaji, gitu ya? Apakah hanya sekedar sesuai dengan tata ruang atau tidak? Dan pertanyaan selanjutnya, apakah tata ruang atau rencana detail tata ruang itu yang sudah diputuskan itu sudah dikaji tentang bagaimana penata gunaan tanah yang optimal yang bisa dimanfaatkan di lokasi itu. Nah, yang seringkali KKPR izin lokasi itu belum didasari oleh data-data penata gunaan tanah. Yang itu oleh masa-masa lalu ya di kementerian kami itu tugas dan fungsi penata gunaan tanah itu cukup dominan. Jadi para pegawai kami itu diajari untuk melihat kemampuan tanah sampai ngebor dan seterusnya apa tingkat kemiringan ini ini potensi tanaman yang pas itu apa dan seterusnya. Nah itu memang saya juga menyadari Pak Jubri terkait dengan hal itu eh, apa ya data-data penata gunaan ini belum maksimal dimanfaatkan. Tetapi, apapun kata kuncinya, ada di oh, rencana detil tata ruang, karena itu akan menjadi panglima. Dan logika kita, ketika rencana detil tata ruang itu sudah ditetapkan, pasti sudah dilihat bagaimana tingkat kemampuan wilayah itu, tingkat oh, kelerengan, dan seterusnya. Ya, logikanya oh, berkisar ke sana, ya. jadi ini menjadi PR juga Pak, karena tata ruang itu tadi saya sampaikan tugas BPN itu sekarang itu ya tadi saya sampaikan ya Pak, ada kementerian, ada BPN, kami itu di daerah itu adalah BPN tugasnya itu adalah memfasilitasi Pak, jadi kalau pemerintah daerah menyusun tata ruang, kami mempunyai tugas memfasilitasi bukan menyusun Pak kami itu Pak. Yang menyusun adalah pemerintah daerah. Jadi memfasilitasi apa? Ya pasti data. Oh, apakah di situ sudah ada haknya itu ya? Di situ apakah sudah ada pertimbangan teknis? Di situ apakah sudah dilakukan ada program-program pemerintah berkaitan dengan pertanahan. Informasi-informasi itulah yang kita berikan kepada pemerintah daerah untuk menyusun rencana detail tata ruang. Itu yang kami lakukan. Walaupun nanti prosesnya itu ke kementerian kami, Pak. ke Dirjen Tata Ruang. Jadi karena penggabungan antara tata ruang dengan pertanahan itu semacam itu, memang kami yang ada di daerah itu memang diberikan tugas untuk memfasilitasi gitu. Nah, kalau kita bicara Mengenai nilai tanah, Pak, memang kalau kita pelajari lebih jauh, Pak, itu BPN itu punya nilai sendiri, Pak. Mungkin anak-anak mahasiswa ini googling aja, zona nilai tanah pasti ketemu nanti. Zona nilai tanah itu adalah aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh BPN. Zona nilai tanah itu hanya dipergunakan oleh BPN di dalam konteks menentukan penerimaan negara, bukan pajak di kementerian kami. Jadi, di kantor kami itu, Pak, kalau Bapak ada permohonan tertentu, ada yang harus dibayar. Dasarnya adalah zona nilai tanah tadi. Apakah pemerintah daerah menggunakan zona nilai tanah? Untuk basis menentukan BBHTP sampai saat ini belum, Pak. Jadi memang ini selo-selo, Pak. Jadi eh, bahasanya bahasanya ada silos gitu ya. Masing-masing kementerian itu punya data sendiri-sendiri dan tidak dipergunakan bersama itu, ya itu contohnya itu. Saya sampaikan kepada ini untuk bagian dari eh, bagian studi ini. Apakah Kementerian Keuangan yang menetapkan PPH itu juga didasarkan pada basis data yang sama? Belum juga, Pak. Jadi kalau Bapak jual beli, terkena PPH, kemudian terkena BPHTB, didaftarkan kami terkena PNBP. Itu basisnya itu macam-macam, Pak. Itu kalau kita bicara mengenai oh, apa nilai tanah kan apalagi untuk PBB gitu ya, dan macam-macam, Pak. Apalagi terus Bapak lihat nanti, di dalam akte jual-beli, itu pasti Bapak eh, sepakat dengan PPAT nya dengan penjual dan pembeli, menaruh angka yang berbeda. Berbeda lagi dengan angka yang Bapak bayarkan. Jadi kalau di akte itu nilainya misalnya 100 juta. Padahal membayar Bapak itu ke penjual 200 juta. Nanti untuk menentukan uh, pajak, tadi yang saya ceritakan ada PPH, ada PPN, itu PPATP itu berbeda lagi. Nah, ini diskusi mengenai zona nilai, menilai tanah sangat-sangat oh, apa terbuka untuk barangkali para mahasiswa tertarik dengan hal semacam ini. Oh, untuk di... Ya idealnya pemerintah itu naruh angka yang sama terhadap bidang tanah yang sama itu. Sehingga bisa dipakai untuk berbagai acuan. Nah ini ini uh, menjadi apa Pak? Diskusi yang cukup cukup menarik terkait dengan nilai tanah. Dari kampus belum banyak Pak. Ada di UGM itu oh, mengenai ada S2 properti apa penilaian properti itu pun juga tidak hanya karena S2 mungkin barangkali eh, lebih ke arah apa sifatnya, keilmuannya tapi di dalam praktiknya belum ini. Nah, kemudian ada, ya Pak, tadi yang saya sampaikan itu tadi Pak, kalau tidak terkelola dengan baik, saya pikir persoalan sengketa konflik eh, akan akan semakin tinggi. Nah, menuju Indonesia Emas 2045, kalau pengelolaan tanah itu tidak sedemikian terkelola dengan baik, ya, karena ternyata Pak kami itu mengelola tanah bukan sendirian Pak, bukan di, hanya di ATR BPN. Kalau Bapak dengar ada konflik dengan kehutanan, masyarakat menempati tanah yang hanya 200 meter untuk tempat tinggal, tetapi ternyata tanahnya itu masuk kawasan hutan. Sedih juga Pak, mereka berbondong ke kami untuk didaftarkan, tetapi kami tidak mampu melayani karena ternyata di petanya itu kawasan hutan. Ya, tapi mudah-mudahan Pak, kami ada program dengan BPKH agar semacam itu bisa di, di, apa, dikurangi begitu kami dapat 5.000 sekian hektar untuk bisa di seluruh Jawa Barat itu bisa kita selesaikan mudah-mudahan konflik yang berkaitan dengan kawasan hutan. Belum dengan kalau Bapak dengar oh, dengan PTPN Pak. Ya, badan usaha milik negara Pak. Ya, itu juga bagian dari apa? Karena PTPN itu kan aset, jadi kalau tanah itu dikuasai orang, kemudian pengen mohon, kami juga belum bisa melayani karena itu bagian dari aset. Gitu. Nah, kemudian tadi Bapak juga sampaikan berkaitan dengan mafia, ada sertifikat baru, sertifikat lama. Maksud saya begini Pak, ada sertifikat ini kejadian belum lama di, di Bekasi. Ada sertifikat tahun 80-an, Pak. Kebetulan miliknya orang yang oh, punya nama gitu ya. Enggak pernah didatangi, enggak pernah dikunjungi. Kemudian ada pembantunya yang mensertifikatkan tanah itu, Pak. Karena di KKP kami, Pak, belum terplotting, Pak. Sehingga orang-orang dekatnya memproses bidang tanah itu keluarnya sertifikat baru. Lalu bagaimana sikap BPN terkait dengan ada sertifikat atas nama A dan sertifikat atas nama B? Tidak gampang Pak menyelesaikan persoalan ini Pak. Uh, dalam beberapa nomenklatur, ketentuan kami yang kita akui adalah sertifikat yang lama, pak. Ya. Tetapi dalam beberapa oh, apa, kondisi apapun pasti kami akan menelaah seluruh berkas-berkas terbit sertifikat lama dan sertifikat baru. Seringkali kita menemukan adanya oh, apa kesalahan di dalam administrasinya pak kalau kalau jelas ada kesalahan administrasi ada pemalsuan dan seterusnya pasti akan kita batalkan ini memang kejadiannya sebenarnya seperti itu dan itu makanya tadi pt menjadi solusi yang terbaik karena hal semacam itu pasti menjadi objek kampat tadi pak Pembaharuan bidang data agar bidang-bidang tanah itu bisa terplotting dengan baik di KKP kita. Saya kira itu, Pak, dari tiga penanya saya pikir cukup eh, apa terkait dengan beberapa hal yang disampaikan dari tiga penanya. Saya kira demikian moderator. Terima kasih. Baik. Karena terbatasnya waktu yang kita miliki, untuk itu saya akhiri sesi diskusi dan tanya jawab pada kuliah umum hari ini saya saya ucapkan mohon maaf kepada para partisipan baik yang berada di, ruangan maupun yang berada di Zoom meeting yang belum sempat menyampaikan pertanyaan dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita Bapak Dr. Andes Dalud Agung Darmawan MSI dan yang telah yang telah memaparkan materi dengan sangat menarik. Dan juga telah menjawab pertanyaan dengan sangat luar biasa dan saya juga ucapkan terima kasih kepada para partisipan yang telah menyampaikan pertanyaan yang sangat luar biasa juga. Baik dari pematerian yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat khususnya kita sebagai mahasiswa mengenai lain information dan administration dan lain sebagainya untuk bisa mencegah serta mengatasi permasalahan mengenai mengenai tanah seperti kepemilikan tanah dan dan lain sebagainya. Selain itu dengan keilmuan dan keterampilan yang kita miliki, semoga kita bisa mengikuti kegiatan MBKM di Kementerian ATR BPN dan semoga kita bisa meniti karir di Kementerian ATR BPN untuk bisa berkontribusi salah satunya dalam percepatan penataan ruang untuk pertumbuhan wilayah dan nasional. Hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah, rangkaian sesi pematerian dan diskusi pada, pada hari ini telah terlaksana dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Bapak Dokter Andus, Dalu Agung Darmawan, M.Si., yang telah membagikan ilmunya kepada kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih kepada para audiens yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kuliah umum pada hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. <laughs> Baik, sebelum Bapak Dr. Agung Darmawan meninggalkan tempat diskusi, barangkali ingin menyampaikan closing statement terlebih dahulu. Oh. Ya, selesinya... uh, para mahasiswa, nih, anak-anak muda, kalian kan nanti akan masuk ke dalam era uh, 2030, di situ. Ada tadi saya sampaikan, ada bonus demografi, dan Anda adalah orang-orang yang akan produktif di tahun itu. Maka, saya ingin pesan kepada para mahasiswa: siapkan uh, dari sekarang, ya, karena di situ nanti ada era di mana banyak orang-orang yang punya uh, tingkat produktivitas yang tinggi. Kalau ini tidak disiapkan sedemikian rupa, ini bukan kampus orang, orang kali, juga kami juga untuk menyiapkan uh, berbagai infrastruktur, ya sehingga ini harus dimanfaatkan betul-betul uh, terkait dengan bonus demografi di tahun 2045 nanti makanya siapkan mulai dari sekarang untuk memahami situasi lingkungan dan seterusnya kerja bukan hanya persoalan apa uh, di teori tetapi di praktek juga harus paham makanya banyak uh, diskusi dengan teman-teman di kementerian manapun bukan hanya di BPN Demikian. terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Anus Dalu Agung telah menyampaikan closing statement yang sangat luar biasa dan insya Allah ini menginspirasi bagi kami. Nah sebelum Bapak Dr. Anus Dalu Agung meninggalkan tempat diskusi, saya persilakan terlebih dahulu untuk Bapak Dr. Anus Dalu Agung untuk maju ke depan untuk menerima cendera mata dari kegiatan ini. Dan saya persilakan kepada Bapak Dr. Ligi Somantri SPDMSI untuk maju ke depan untuk memberikan cendera mata kepada narasumber. Baik, saya selaku moderator mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari dari kuliah umum pada hari ini bermanfaat di masa yang akan datang. Harta semakin hari semakin habis, tetapi ilmu semakin hari semakin bertambah. Saya Hani Panhudini pamit undur. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin sekalian. Kami ucapkan terima kasih kepada yang Hormat Bapak Dr. Andes Dalu Agung dan Mawan MSI selaku pemateri yang telah menyampaikan materinya pada kuliah umum kali ini. Serta tak juga lupa kami ucapkan terima kasih kepada Saudari Hanipa yang telah menjadi moderator dalam sesi perkuliahan setelah tanya jawab kali ini. Betul sekali. Betul-betul luar -betul biasa ya, e, permasalahan pertanian ini sangat krusial gitu ya di kalangan e, kita ini. Dan mudah-mudahan Materi yang disampaikan tadi dapat menambah wawasan dan juga dapat menjadi sebuah bekal gitu ya khususnya kita bagi para mahasiswa uh, untuk bisa lebih terbuka lagi gitu ya uh, wawasannya untuk kedepannya Betul. dan juga uh, salah satu mungkin implementasi dari pematerian kali ini mungkin bisa kita implementasikan dengan belajar yang sungguh-sungguh gitu ya supaya kita bisa lebih sadar lagi akan kondisi uh, lingkungan sekitar kita bagaimana dan juga nanti kedepannya seperti yang bapak tadi bilang uh, pada tahun 2045 di mana kita uh, akan menjadi pemimpin, kita bisa menentukan gitu ya arah kita tuh harus kemana. gitu ya. Kita bisa menentukan uh, langkah kita kemana. dan sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk uh, para pemateri dan juga moderator hebat kita. Dan mungkin teman-teman uh, karena tadi uh, sudah pematerian ya dan juga ada sesi tanya jawab dan di sini nanti ada kenang-kenangan mungkin dari panitia bagi teman-teman yang beruntung. Tadi ada mungkin beberapa orang yang bertanya dan kenang-kenangannya nanti akan uh, disampaikan langsung ya oleh panitia di belakang akan dihubungi oleh panitia. Jadi uh, selamat menunggu ya. Selamat menunggu. Selamat ya. <gwierêtre> Tapi jangan terlalu berharap juga. <gwier pickle> ya dan E, baik, mungkin e, di akhir nanti juga mohon izin Bapak-Ibu akan dilaksanakan foto bersama dulu e, dosen dan juga Bapak dari Kementerian Hater BPN mungkin. Dan Alamin, seluruh rangkaian acara kuliah umum kali ini telah selesai dilaksanakan. Dan sampailah kita di penghujung acara ya. Dan e, sebelum ditutup acara ini, alangkah baiknya kita bersama-sama mengucapkan Syukur terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Alhamdulillah acara ini dapat berjalan dengan lancar. Dan mungkin uh, supaya lebih hikmat, kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh Saudara Ilham Maulana. Oh, akan dilantunkan oleh Saudara Riza Hwayru Amri. Oleh karena itu, kepada Saudara Riza, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. untuk menutup acara ini, mari kita berdoa bersama-sama dan mengangkat kedua belah Auzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Hamdan syakirin Hamdan naimin Hamdan yuafi ni'ma wa mazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajahikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil almina wa barakatan fil rizqina, wa taubatan qobla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi syakaratil maut wa najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Terima kasih kami ucapkan kepada saudari saudara Riza Khairul Amri yang telah melantunkan doa penutup. Demikianlah rangkaian acara kuliah umum bersama Kementerian Agraria Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Jawa Barat dengan tema Acceleration of Spatial Planning for Regional and National Growth telah selesai diselenggarakan. Semoga kuliah umum kali ini dapat memberikan banyak insight serta manfaat untuk kita semua ke depannya. Amin ini. ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu, untuk menutup acara ini, atas nama Master of Ceremony, saya Windy Arifah Ariani. Dan saya Rafin Adinat Mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Dan marilah kita tutup acara kuliah umum bersama ATR BPN kali ini dengan ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Demikian acara kuliah umum ini kami akhiri. Bila Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, mohon maaf sebelumnya untuk Bapak Ibu dosen berserta tamu undangan dipersilahkan untuk berdiri di depan untuk foto bersama. mengga kepada teman-teman panitia